Don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the show you love, I don't pretend. Yeah. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. You first, and for you, girl, I swear I'd do the worst. Jason Derulo. Savage love. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever till I met.
の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもと噂の Dreaming Girl 忘れないで。でも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな。虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもと噂の Dreaming Girl 忘れないで。でも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな。青い影が揺れる街角、虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもと噂の Dreaming Girl 忘れないで。でも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな。青い影が揺れる街角、虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもと噂の Dreaming Girl 忘れないで。でも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな。青い影が揺れる街角、虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもと噂の Dreaming Girl 忘れないで。でも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな。青い影が揺れる街が
Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Living like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I keep going back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't no more. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. Till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Mohon kerjasama daripada semua hadirin untuk memastikan anda mempunyai capaian internet yang baik. Anda juga diminta untuk berada dalam keadaan bersedia kerana program akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Seterusnya, bagi yang ingin mengajukan sebarang persoalan, anda boleh nyatakan soalan anda di ruangan komen beserta dengan nama penuh. Sautan link kehadiran program akan dipinkan di ruangan komen pada penghujung program. Kerjasama daripada semua hadirin amatlah dihargai. Terima kasih. Bagi memulakan program kita pada pagi ini,
hadirin diminta bersedia bagi menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Ibu Kandung Seluruh Beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kehara buat semua. Yang Berusaha Dr. Nasafina binti Ahmad Nur, Pegawai Perubatan Pusat Kesihatan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang Dihormati Cik Nur Zulaika binti Zakaria, Penceramah Jemputan Women Talk Women Health Cancer Awareness. Yang Dihormati Puan Nur Azian binti Abdul Rahim, Penasihat Program Women Talk Women Health Cancer Awareness Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang Dikasihi Saudari Nurul Nadirah binti Nur Hisham, Yang Dipertua Majlis Mahasiswa College Harun Amin Rashid Sidang 2021-2022 Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang Dikasihi Saudari Janatul Nur Fidaus binti Jasmi, Pengarah Program Women Talk Women Health Cancer Awareness Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang Dikasihi Saudari Siti Solehah binti Zainal, Moderator Program Women Talk Women Health Cancer Awareness Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang Dihormati Barisan Fellow Blok Kediaman Kolej Harun Amin Rashid, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Program Women Talk Women Health Cancer Awareness, seterusnya Mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pertamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita berkumpul pada pagi ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada para hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama-sama bagi menyertai program Women Talk Women Health Cancer Awareness. Selamat datang ke program Women Talk Women Health Cancer Awareness. Untuk makluman para hadirin sekalian,
Program ini dianjurkan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang bahayanya kanser payudara, mendedahkan tanda-tanda awal, gejala dan faktor risiko kanser payudara. Selain itu, program ini juga memberikan motivasi serta semangat kepada penghidap kanser payudara yang sedang menerima rawatan. Bagi memberkati program kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama memulakan program dengan bacaan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Program diteruskan lagi dengan tayangan video Puan Nur Azian binti Abdul Rahim selaku penasihat program Women Talk Women Health Cancer Awareness. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Dr. Nur Safina binti Ahmad Nur, Pegawai Perubatan Pusat Kesihatan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang dihormati Cik Nur Zulaika binti Zakaria, penceramah jemputan program Women Talk, Women Health, Cancer Awareness. Yang dikasihi Saudari Nurul Nadirah binti Nur Hisham, Yang Dipertua Majlis Mahasiswa Kolej Harun Aminul Rashid, Sidang 2021-2022 Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang dikasihi Saudari Jannatul Nur Fidaus binti Jasni, pengarah program Women Talk, Women Health, Cancer Awareness Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang dikasihi Saudari Siti Soleha binti Zainal, moderator program Women Talk, Women Health, Cancer Awareness Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang dihormati Barisan Fellow Blok Kediaman Kolej Harun Aminul Rashid, Barisan Ahli Jawatankuasa Program Women Talk, Women Health, seterusnya mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul dalam menjayakan Women Talk, Women Health, Cancer Awareness pada pagi yang penuh indah ini. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua tetamu jemputan dan tidak ketinggalan juga kepada mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan jutaan tahniah dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pengarah program Women Talk, Women Health, iaitu Saudari Jannatul Nur Fidaus binti Jasni selaku Esku Blok Kediaman 1 Majlis Mahasiswa
Kolej Harun Aminur Rashid, Sidang 2021-2022. Tidak lupa juga, saya ingin mengucapkan tahniah kepada barisan AJK pelaksana Women Talk, Women Health yang merupakan tulang belakang kepada program ini. Ucapan tahniah juga saya tujukan kepada semua pihak yang turut menjayakan Women Talk, Women Health sama ada secara langsung mahupun tidak langsung. Saya kirakan program yang dianjurkan ini amat memberi manfaat bukan sahaja kepada pelajar-pelajar mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris, namun juga memberi manfaat kepada semua para pelayar yang sedang menonton baik di Facebook ataupun di Instagram mahupun di YouTube Media KH. Moga dengan perkongsian yang menarik ini dapat membantu kita sama-sama memberi kesedaran tentang apa itu kanser dan juga memberi pendedahan awal kepada kita umumnya pada golongan wanita tentang kesedaran kanser ini. Untuk makluman hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, Women Talk, Women Health yang dianjurkan ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan kewaspadaan tentang bahaya kanser payudara yang sering menyerang wanita tanpa mengenal usia. Untuk makluman hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum bahawasanya boleh dikira pada tahun 2022 hampir 102 kes dilaporkan penghidap penghidap kanser payudara ini. Dan kita juga sedia maklum bahawa kanser payudara ini dalam kalangan wanita antara kanser yang tertinggi diikuti dengan kanser pangkal rahim. Umumnya, kita ketahui kanser payudara merupakan kanser utama dalam kalangan wanita di Malaysia, iaitu hampir 1 dalam 19 wanita adalah berisiko. Dan kalau kita lihat dalam meliputi warga Malaysia, 1 dalam 5.5 warga Malaysia dijangka mendapati kanser sepanjang hayatnya, iaitu 1 dalam 4 orang bagi kaum Cina, 1 dalam 5 orang bagi kaum India dan 1 dalam 7 orang bagi kaum Melayu. Oleh yang demikian, dengan program yang bermanfaat ini iaitu Women Talk, Women Health, Cancer Awareness dapat memberi kesedaran dan juga input yang bermanfaat kepada kita semua khususnya kepada golongan wanita tentang bahaya kanser payudara. Selain daripada itu juga, program ini juga bertujuan untuk mendedahkan tanda-tanda awal, gejala dan faktor risiko kanser payudara. Umum kita ketahui bahawa bagi golongan wanita yang mencapai umur 50 tahun ke atas adalah antara mereka yang berisiko menghidap kanser payudara. Namun kita juga harus peka dan alert bahawa umur itu bukanlah satu penghalang untuk mereka menghidap kanser payudara. Walaupun tidak dicatatkan ataupun jarang berlaku golongan remaja ataupun kita kata umur awal menghidap kanser payudara, namun kita perlu harus mengambil langkah berjaga-jaga, mengambil langkah tindakan awal untuk mencegah kanser payudara pada seawal usia remaja. Program Women Talk, Women Help ini juga bertujuan untuk memberi motivasi dan semangat penghidap kanser payudara yang sedang menjalankan perawatan untuk terus berjuang menerusi perkongsian daripada pejuang kanser itu sendiri. Oleh itu, program Women Talk, Women Health, Cancer Awareness ini diharap
dapat dijadikan ilmu dan juga dapat berkongsi pengalaman kepada, khususnya kepada mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dengan program ini dapat menjadikan ilmu yang diperolehi melalui program Women Talk, Women Health Cancer Awareness sebagai panduan untuk mengenali diri dan menimba ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai kanser payudara ini. Saya juga mengharap agar program ini dapat dijalankan setiap tahun dan menjadi satu program tetap bagi program tetap ataupun program utama di setiap kolej kediaman, khususnya Kolej Harun Aminul Rashid. Di kesempatan ini, saya mengucapkan jutaan tahniah dan terima kasih kepada tetamu jemputan yang sudi meluangkan masa pada pagi ini untuk berkongsi pengalaman, berkongsi info yang bermanfaat berkenaan dengan kanser payudara. Tidak lupa juga saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa yang bertungkul lumus dalam menjayakan program Women Talk, Women Health Cancer Awareness pada pagi ini. Sekian akhir kata daripada saya. Terima kasih kepada penonton dan juga para pelayar yang sudi meluangkan masa dalam menjayakan program pada pagi yang penuh indah ini. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang dihormati Puan Nur Azian atas ucapan sebentar tadi. Baiklah, sebelum itu, diingatkan kepada para peserta untuk menyediakan alat tulis dan bahan catatan untuk mencatat segala ilmu dan pengetahuan yang akan disampaikan oleh ahli penceramah. Dengan ini, majlis akan diteruskan dengan slot perbincangan ilmiah dan slot perkongsian. Namun, tidak boleh mengenali yang dikasihi Siti Solehah binti Zainal merupakan ahli jawatankuasa Blok Kediaman 2 Kolej Harun Aminul Rashid Sidang 2021-2022 Universiti Pendidikan Sultan Idris. Beliau juga merupakan mantan timbalan di Pertua 2 kepimpinan Luminari Sidang 2020-2021. Tambahan pula, beliau juga pernah menyandang Naib Johan Pertandingan Video Kreatif Dokumentari Khas Kesan COVID-19 Terhadap Ekonomi Rakyat Malaysia pada November 2020 peringkat universiti. Tanpa membuang masa, majlis akan diserahkan kepada yang dikasihi Saudari Siti Solehah binti Zainal selaku moderator untuk memulakan slot kita pada pagi ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Pengerusi Majlis yang menyertai orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan senang salam sejahtera kepada semua. Yang berusaha, Dr. Nur Safina binti Ahmad Doh, Ketua Perubatan Pusat Kesihatan Universiti Pendidikan Sultan Idris, yang dihormati Cik Nur Zulaika binti Zakaria, Penceramah Jemputan Women Talk, Women Health Cancer Awareness. Yang dihormati Puan Nur Azian binti Abdul Rahim, Penasihat Program Women Talk, Women Health Cancer Awareness, PSI. Yang dikasihi Saudari Nurul Nadira binti Nur Hisham yang dipertua Majlis Mahasiswa Kolej Harun Aminul Rashid Sidang 2021-2022 UPSI. Yang dikasihi Saudari Janatul Nur Fidaus binti Jasmine, Pengarah Program Women Talk Women Health Cancer Awareness UPSI. Yang dihormati Barisan Fellow Blok Kediaman Kolej Harun Aminul Rashid, Barisan Ahli Jawatankuasa Program Women Talk Women Health Cancer Awareness, seterusnya mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terlebih dahulu, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama diberi Siti Solehah binti Zainal dan merupakan moderator anda pada pagi ini. Hadirin sekalian, sebelum kita memulakan majlis kita pada pagi yang indah lagi mulia ini,
Marilah kita berkenalan dahulu dengan penceramah pertama kita yang cantik lagi berkaya di sana. Baiklah penceramah-penceramah sekalian, apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua sihat-sihat belaka ya. Yang di YouTube Live semua sihat ke? Harapnya sihatlah. Jadi bagi yang baru masuk ke dalam YouTube Live Kolej Harun Abdul Rashid, buat pengetahuan semua, sekarang sedang berlangsungnya ceramah pementok Women Health Cancer Awareness yang akan meningkatkan kesedaran dan kewaspadaan tentang bahaya kanser payudara yang sering menyerang wanita tanpa mengenal usia melalui pengalaman bagi kita pada pagi ini. Selain itu, elok kiranya jika saya memberi sedikit pengenalan latar belakang mengenai panel jemputan kita. Panel pertama kita iaitu Yang Berusaha Dr. Nusafina Binti Ahmad Noh, merupakan pegawai perubatan UT54 di Pusat Kesihatan UST UPSI. Beliau memperolehi ijazah kedoktoran perubatan MD dari Universitas Gadjah Mada Indonesia. Kemudiannya beliau menyambung pengajian di peringkat Sarjana Kesihatan Awam MPH di UBC Malaya, dan kerjaya awal beliau bermula di Hospital Alista dan kemudiannya berpindah ke Perak dan ditempatkan untuk bertugas di Hospital Tapah dan Hospital Tanjung Malim yang kini telah bertukar menjadi Klinik Kesihatan Tanjung Malim. Selain itu, Dr. Nusafina sangat aktif di bidang sukan, yang mana beliau pernah menjadi atlet negeri Kedah bagi sukan bola jaring serta atlet UPSI dan Perak bagi sukan kayak. Kini beliau adalah bronze medallion atau lifesaver dan merupakan jurulatih renang dan jurulatih water terapi bagi kanak-kanak autism. Dr. Nusafina merupakan salah seorang penulis bagi buku finishing school di bawah Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan beliau juga dijemput untuk memberi ceramah-ceramah kesihatan baik secara fizikal maupun maya. Baiklah, tanpa melengah-lengahkan masa lagi, saya menjemput Yang Berusaha Dr. Nusafina selaku penceramah kita yang pertama pada projek ini bagi memulakan sesi pada pagi ini dengan berkongsikan kepada kita segala informasi berkaitan kanser payudara dalam kalangan wanita, termasuklah apakah itu kanser payudara, tanda-tanda awal dan sebagainya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berusaha Cik Puan moderator kita, Siti Solehah binti Zainal. Yang dihormati dan dikasihi Cik Puan Nur Zulaika binti Zakaria, penceramah jemputan Women Talk Women Health Cancer Awareness. Yang dihormati Yang Berusaha Puan Nur Azian binti Abdul Rahim, penasihat program. Yang dikasihi dan Yang Berusaha Saudari Nurul Nadirah binti Nur Hisham, Yang Dipertua Majlis Mahasiswa Kolej Harun Aminul Rashid Sidang 2021-2022, Yang Dikasihi Saudari Janatun Nur Firdaus binti Jasni, pengarah program. Yang Dikasihi Saudari Siti Solehah binti Zainal, moderator program. Yang dihormati Barisan Fellow Kolej Kediaman Kolej Harun Aminul Rashid, Barisan Ahli Jawatankuasa Program Women Talk Women Health Cancer Awareness, dan seterusnya mahasiswa-mahasiswi UPSI yang saya kasihi sekalian. Terima kasih terlebih dahulu kerana menjemput saya untuk berkongsi ilmu lah ya. Saya tidak di sini untuk mengajar tapi berkongsi ilmu. Setelah Roseanne beberapa kali approach saya untuk berkongsi terutama tentang breast cancer, so saya bersetuju kerana saya juga merupakan seorang cancer survivor walaupun bukan breast cancer. Ini kerana breast cancer merupakan cancer yang paling banyak ataupun paling utama di dunia yang dihidap oleh wanita. Okay, saya akan share slide saya. Nampak eh? Boleh nampak eh? Okay, saya mulakan ya. Breast cancer Malaysia dan senario dunia. Saya mohon maaf,
slide-nya dalam bahasa Inggeris tapi saya akan berkomunikasi ataupun present dalam bahasa Malaysia lah, bahasa Melayu. Dia merupakan kanser yang sangat rampant ataupun banyak di kalangan wanita di seluruh dunia termasuklah di Malaysia. Dan insiden ini adalah tertinggi di bahagian Eropah Utara dan juga Amerika Utara. Secara sederhana di negara-negara Mediterranean dan Amerika Selatan serta paling kurang didapati di Asia dan di Afrika. Apa yang menakutkan ialah figure ataupun statistik menunjukkan seluruh dunia terdapat 2 juta pengidap kanser payudara pada tahun 2018 dan diperkirakan jumlah ini akan meningkat dalam masa 30 tahun lagi dan menjadi 4 juta. Di Malaysia sahaja 32% wanita di Malaysia didiagnos dengan kanser payudara. So kita boleh bayangkan kita ada 32 juta penduduk wanita, populasi wanita kita dalam 40 hingga 50%, dan out of that 40 to 50%, 32% nya adalah pengidap kanser payudara. So kita dapati memang sangat ramai sebenarnya yang mengidap kanser payudara. Ini termasuk juga mereka yang tidak didiagnose. Maksud saya, ini tidak termasuk mereka yang tidak didiagnose ataupun yang underreported. Kita dapati insiden ini berbeza di antara region ataupun dunia, kawasan-kawasan di dunia ni adalah kerana beberapa faktor, dan di antaranya ialah kerana pola diet ataupun makanan dan juga cara hidup kita. Kanser payudara ini merupakan penyebab utama kematian akibat daripada kanser lah, dan dia merupakan statistik menunjukkan dia merupakan main penyebab kematian pramatang. Pramatang means that sepatutnya umur kita diperkirakan dalam 60 tahun hingga ke 70 tahun tapi kita mati lebih awal. Itu maksudnya kematian pramatang lah. Dan 9% daripada keseluruhan kanser di dunia. Di Malaysia sendiri secara etniknya yang paling ramai adalah yang mengidap kanser payudara adalah etnik Cina, diikuti oleh India dan juga Melayu. Walau bagaimanapun, biasanya bagi etnik Melayu, mereka biasanya present ke hospital ataupun mendapatkan rawatan pada tahap yang telah lambat lah. Ini memang sangat disayangkan, sangat di apa orang kata, sangat dikesalkan. Memang dibandingkan antara lelaki dan wanita, wanita memang mempunyai health seeking behavior. Jadi perilaku untuk mendapatkan rawatan yang lebih baik dibandingkan dengan lelaki. Tetapi saya rasa apabila statistik menunjukkan bahawa wanita Melayu biasanya present dalam keadaan yang agak lambat, ini mungkin menunjukkan bahawa kita punya health seeking behavior tu masih lagi di tahap yang agak menyedihkan. Okey, kita bercakap tentang breast cancer. Jadi apa itu breast cancer? Secara saya. Maafkan saya, boleh doktor jadikan slide sebagai slide show tak? Ah, ini slide show. Saya punya sini slide show. Sebab slide tak bergerak. Ya, yeah. Sekejap eh. Okey, nampak? Bergerak tak? Is that okay? Tak. It is moving here. Okay. Sorry for the glitches. Saya share semula. Can you see?
Di sini memang dinyatakan Google Meet Google is sharing my slide, my screen. Can you see? Boleh nampak tak? Okay, doktor, boleh nampak. Thank you. Boleh. Okay. Alright, sorry for the glitches ya. Yeah. Okay. So apa itu kanser payudara? Izinkan saya seterusnya menggunakan perkataan breast cancer lah. Dia laju sikit ya. Kalau kanser payudara banyak suku kata dia sikit ya. Okay, breast cancer adalah pertumbuhan abnormal sel-sel di dalam payudara ataupun di dalam breast lah. So kalau kita boleh nampak dia di gambar yang saya ambil dari internet ini, saya rasa saudara-saudari semua boleh Google dan cari anatomy payudara. So dia terdiri pada otot, kita ada lobule ya. Lobule tu adalah kelenjar susu yang kalau kita breastfeed baby kita, kelenjar-kelenjar ni lah yang akan menghasilkan susu ya. Kemudian kita ada ductal, ducts ni adalah saluran ya. So anatomi ni adalah kenapa saya tunjukkan juga ini kerana dia akan menunjukkan jenis-jenis kanser, jenis-jenis kanser payudara. Okey, ini adalah beberapa yang sering ditemui dan bukan semua, saya tak masukkan semua dalam ni. Antara jenis breast cancer yang paling kerap ditemui ialah invasive breast cancer, ini most common. Yang keduanya adalah invasive lobular breast cancer, yang ini di mana lobule tadi ya, kelenjar susu tadi tu yang ada sel abnormal. Triple negative breast cancer, yang ini adalah cancer yang mana okay, kita punya badan ataupun payudara kita ada dia ada tiga jenis reseptor kepada hormon. Satu estrogen, progesterone, dan juga satu lagi adalah HER2. So HER2, dua ya. So pada pengidap triple negative breast cancer ni, ketiga-tiga reseptor dia negatif, maknanya tidak sensitif. Jadi kalau kita ada target treatment dan sebagainya, memang agak salah kepada mereka yang mengidap triple negative breast cancer. Ductal cell in situ, yang ini juga tidak sekerap invasive breast cancer, tapi yang sini dia memang kena pada saluran sebelum sampai ke lobule tersebut yang saya tunjukkan tadi. Inflammatory breast cancer, yang ini di mana payudara menjadi bengkak, sakit, panas ya. Gejala-gejala inflammation atau keradangan disebabkan oleh sel-sel ini menyumbat kelenjar limfa pada yang berfungsi di payudara tu sehingga menyebabkan terjadi keradangan. Okey, tadi statistik saya rasa Puan Azian telah nyatakan saya rasa agak komprehensif di situ, tapi apa yang ingin saya tekankan di sini adalah tentang faktor-faktor risiko. Kerana saya rasalah yang mendengar pagi ini adalah rata-ratanya berumur di bawah 30 tahun lah. Sebab kita tahu risiko dengan bertambahnya umur akan menyebabkan kita berada dalam kategori yang berisiko tinggi. Yang pertama ialah, yang ini adalah risiko-risiko yang tidak dapat kita tangani, tidak dapat kita ubah. Ya. Pertama adalah genetic mutation ataupun mutasi terhadap genetik kita. Ada di kalangan kita ataupun wanita yang mengalami mutasi kepada, ini nama je lah ya, BRCA1 dan BRCA2. Mereka ni memang sangat berisiko untuk mendapat kanser payudara, dan jika ada di antara saudara-saudari yang pernah membaca ataupun Google dalam internet dan sebagainya, Angelina Jolie ya adalah merupakan penghidap ataupun mengalami mutasi BRCA1, dan beliau telah pun melakukan risk reduction mastectomy. Mastectomy ialah operasi pembuangan payudara.
yang mana di secara evidence didapati bahawa jika kita melakukan mastektomi ataupun pembuangan payudara tu, risiko untuk mendapat kanser payudara adalah rendah. Yang ini satu lagi perkara yang kita tak dapat elakkan, mereka yang berumur 50 tahun ke atas juga mempunyai faktor risiko yang tinggi. Satu lagi ialah tisu payudara yang tebal, ya, yang dense, ya. So mereka ni memang susah ataupun berisiko tinggi lah untuk mendapat kanser payudara. Dan antara salah satu daripada faktornya ialah susah apabila kita lakukan mamogram, kebiasaannya adalah false negative, maknanya kita tak nampak bahawa terdapat sel-sel tumor di situ. Risiko yang seterusnya adalah risiko reproduksi atau reproductive history. Jika seseorang itu mengalami menarche ataupun mendapat period haid yang pertama pada usia lebih muda dan menopause pada usia yang lebih tua, lebih dari 55 tahun, mereka dikategorikan sebagai berisiko lah. Ini kerana pacuan hormon estrogen terutamanya, ya, yang dapat menggalakkan pertumbuhan sel-sel abnormal pada payudara. Previous treatment using radiation therapy kepada mereka yang mungkin pernah mengalami proses treatment radioterapi, contohnya seperti Hodgkin's lymphoma sebelum berusia 30 tahun, dikategorikan sebagai berisiko tinggi. Risiko seterusnya adalah mengalami histeri ataupun sejarah kanser payudara ataupun breast cancer, ataupun beberapa kanser lesion ataupun penyakit yang bukan kanser. Contoh seperti atypical hyperplasia ataupun lobular carcinoma in situ. LCIS ni bukanlah kanser, tetapi mereka akan mengalami ataupun dihadapkan dengan risiko yang lebih tinggi untuk mendapat breast cancer. Ini satu lagi, ya, sejarah keluarga, ovarian cancer ataupun kanser payudara ataupun breast cancer. Jadi dia punya first degree saudara, yang selalu kita tanya mak, lepas tu adik-beradik ataupun kakak ataupun adik, adakah pernah mengalami kanser payudara ataupun ovarian cancer. Dan ada juga kes-kes di mana kita ada Lynch syndrome. Yang ini dia ada macam segitiga di antara kanser colorectal, kanser payudara dan juga kanser ovarian cancer. So bila ada dalam kalangan ahli keluarga yang ada kanser seperti ini, saya syorkan agar adik-adik, saudara-saudari untuk mendapatkan rawatan ataupun nasihat pakar. Ya, jangan ditangguh-tangguh atau ditunggu-tunggulah. Okey, ini adalah faktor risiko yang boleh diubah. Ini sangat penting pada saya, sebab yang ini yang variable yang kita boleh ubah, ya. Non-modifiable variable, kadang-kadang kita kena, ya, banyak berdoa sebab itu genotype kita. Ini adalah phenotype kita. Phenotype ini memang kita kena lakukan supaya genotype kita tu tidak berubah menjadi perkara-perkara yang kita tak mahulah. Contohnya seperti breast cancer tu. Okay. Mereka yang tidak aktif secara fizikal, physically inactive, ini mendatangkan risiko yang lebih tinggi. Overweight ataupun obese selepas menopause, tetapi mereka yang pada usia yang muda juga kalau berterusan
dalam keadaan berat badan yang berlebihan ataupun obes juga mendatangkan risiko, kerana obesiti akan menyebabkan peripheral estrogen kita meningkat. Ini selain daripada risiko terhadap kanser payudara ataupun breast cancer ni, mereka juga boleh mengalami masalah kesuburan ya. Kalau adik-adik pernah nampak ataupun baca ataupun tahu PCOS, PCOS ya, ini adalah kerana estrogen yang sangat tinggi. Risiko lain adalah mereka yang pernah mengambil hormon replacement therapy yang lebih daripada 5 tahun selepas menopause. Beberapa jenis oral contraceptive ataupun pil perancang ya, didapati dapat meningkatkan risiko. Reproductive history, iaitu first pregnancy ataupun kehamilan pertama selepas umur 30, tidak menyusukan baby dan tidak pernah bila mengandung, tidak pernah sampai 40 minggu ataupun 38 minggu, means that dia punya pregnancy tidak full term lah. Itu masalah. So kita memang menggalakkan breastfeeding ni, terutamanya besok adik-adik semua bila dah ada baby dan sebagainya, pastikan. Memang agak susah, ada yang kata susu tak adalah apa ni, saya stres dan sebagainya, kerja dan sebagainya, cuba ya. Sebab apabila kita menjadi seorang ibu tu, itulah tanggungjawab pertama ataupun antara tanggungjawab utama kita lah. Selain dia dapat mengurangkan risiko untuk mendapat kanser payudara ataupun breast cancer, bonding kita dengan anak kita juga sangat bagus apabila kita menyusukan mereka. Drinking alcohol, saya rasa di Malaysia kita tak begitu apa nama mempunyai masalah ini. Tapi fakta menyatakan more alcohol intake akan meningkatkan risiko. Okay, ini yang penting ya, red flag. Siapa yang perlu kita aku ni ada kanser payudara ke tak? Benda-benda yang macam ni yang kita kena alert. Kita kena pastikan kita tak macam ambil sambil lewa. Pertamanya, ada ketulan di dalam payudara ataupun di bawah ketiak. Pada usia macam kurang daripada 30 ataupun usia orang kata reproductive age ya, sadar-sadari adik-adik mungkin akan rasa ada ketulan dan sebagainya. Kalau biasanya tidak cancerous lah ya, kalau dia adalah fibroadenoma ataupun just simple cyst. Tetapi saya minta lah agar adik-adik, saudari-saudari semua tidak mengambil perkara tersebut secara sambil lewa, sebab you never know until it is proven otherwise. So kalau ada ketulan tu, especially ada pula sejarah keluarga dan sebagainya, terus dapatkan nasihat doktor ataupun mereka yang yang profesional lah ya. Thickening or swelling of part of breast, usually yang ini adalah pada inflammatory type of breast cancer ya. Jadi ada rasa penebalan, orang kata pokoknya rasa tak betul lah, there's something wrong dengan you punya breast. Perubahan pada kulit yang ini dah agak lambat ya. Usually perubahan ni pada awal-awal tu kita tak nampak, tapi kalau sampai ke tahap ni memang agak lambat sedikit lah. Redness of flaky skin ya, kawasan nipple ataupun puting susu tu ya, ada perubahan warna kulit, nipple ataupun puting tertarik ke dalam. Ini pun dah agak lambat jugalah ya, kalau sakit present dengan keadaan yang macam ni memang agak lambat juga ya. Ada apa-apa discharge daripada puting, susu, kalau misalnya kita tiap menyusukan tetapi keluar susu dan darah, nanah, so perkara-perkara ni memang tidak boleh diambil secara lewa. Perubahan pada size dan juga bentuk payudara tersebut dan juga rasa sakit. Sekejap.
Okay. Rasa sakit ni kadang-kadang bila kita nak period, memang ada rasa sakit juga kan, sebab pacuan hormon terhadap kelenjar-kelenjar kita tu. Tapi kalau adik-adik rasa macam ya ke tak ya, ya ke tak ya, it's okay. Datang atau pergi je ke klinik dan kita akan lihat dan kita akan periksa dan kita akan bagi assurance sama ada perlu dibuat rujukan ataupun tidak. Okay, ini sign and symptomsnya daripada WHO. Okay, seperti mana yang saya nyatakan tadi. Ini yang ingin saya sebutkanlah. Myth ataupun myth ni adalah macam kata-kata ataupun kepercayaan yang tak betul lah. Okay. Selalunya orang kata dia akan terjadi pada wanita yang berusia saja lebih daripada 50 tahun. Ya, memang betul. Risiko akan lebih meningkat kalau seorang wanita tu umurnya melebihi 50 tahun. Tetapi kanser payudara ini boleh terkena pada sesiapa sahaja, tak kira umur berapa. Dia memang kalau ikut Malaysia National Cancer Registry pada tahun 2012 dan 2016, insiden ataupun kejadian yang didapati pada breast cancer di Malaysia ini meningkat selepas 25 tahun dan dia paling tinggi pada umur 60 hingga 64 tahun. Secara keseluruhan lifetime risk, jadi daripada umur kita kecil sampailah kita tua tu, risiko yang diperkirakan ialah 1 di dalam 27 orang wanita. So kalau dalam kumpulan tu ada 27 orang, mungkin seorang tu yang akan diperkirakan ataupun predicted to get breast cancer. Okay, yang keduanya orang kata tak berlaku pada lelaki. No, sebenarnya kalau saya, pengalaman saya sendiri, saya pernah dapat satu kes, dia pelajar UPSI, pelajar kita sendiri, tapi masa tu orang kecil-kecil lagi lah. Ini masa awal-awal penubuhan pusat kesihatan dulu. Saya rasa pada tahun 2003-2004 macam tu lah seorang pelajar lelaki datang kepada saya, ada pembengkakan di payudara dia dan apabila dicek memang dia bengkak merah sakit macam tu, dan bila kita rujuk ke pakar dan kita dapati dia memang ada breast cancer. Masa tu umur dalam lingkungan 20-an lebih macam tu lah. So dia tidak bernasib baik saya rasa, sebab kalau dia kalangan lelaki ialah 1 di dalam 1,000 kes. Walau macam mana pun ya, lelaki tetap berisiko untuk kena kanser payudara. Okay. Breast cancer is incurable, tidak dapat di orang kata apa, disembuhkan. Kalau ianya terdetect ataupun dikesan pada stage ataupun tahap yang sangat awal, dia boleh disembuhkan ataupun sekarang ni kita kata sebagai cancer survivor lah. Mungkin tak ada, tapi kita still kena follow up sehingga beberapa tahun ataupun sehinggalah orang tu meninggal. Okay. Stage 4 masih boleh diubati, walau bagaimanapun agak orang kata apa, agak sukar jugalah. Saya tak bolehlah bagi kata-kata yang muluk-muluk, yang indah-indah memang boleh cure dan sebagainya. Tapi ada kita punya aim ataupun kita punya tujuan pengubatan ataupun rawatan bagi mereka yang mengidap kanser tahap 4 ni adalah kualiti hidup yang baik, dan setengah-setengah stage 4 breast cancer ni diperkan boleh dia punya life is prolonged more than 5 to 10 years macam tu. Okay, yang seterusnya orang selalu kata kalau you ada ahli keluarga yang dapat, you akan dapat juga. Tak ada history, you tak mungkin boleh dapat. Ini tak betul. Tetapi mereka yang mempunyai sejarah keluarga
memang dia punya risiko akan meningkatlah seperti mana yang saya nyatakan tadi. Okey, ini satu lagi, antiperspirant cause breast cancer. Kalau saudari-saudari ingat tadi saya ada sebut tentang inflammatory type of breast cancer, yang ini selalu orang kata antiperspirant ni ataupun deodorant yang kita pakai itu akan menyebabkan sumbatan kepada salur kelenjar limfa kita tu. Tapi ini tak, orang kata pun tak konklusif, bukti tidak dapat memperkukuhkan fakta ini. So it's okay for you to use antiperspirant ataupun deodorant lah. Okay, ini satu lagi, wearing a bra can cause breast cancer. Sebab yang ni mereka ingat bila kita pakai bra, terutama kalau yang wired bra lah katanya, ya, akan ada apa, restriction flow cecair limfa tu, dia keluar daripada breast dan ini akan menyebabkan konon-kononnya toksin akan terkumpul di dalam breast. Walau macam mana pun tidak ada support ataupun bukti untuk menyatakan bahawa fakta ini betul lah. In fact, dalam satu kajian pada tahun 2014, mereka dapati bahawa tidak ada pertalian atau correlation di antara pakai bra dan juga kanser payudara. Okay. Supplements reduce breast cancer risk. Tidak ada bukti yang menyatakan tentang fakta ini. Apapun satu diet yang seimbang, suku-suku separuh tu ada cukup vitamin, cukup mineral, cukup fiber, itu adalah sangat-sangat penting. Soy foods cause breast cancer. Dulu orang kata kalau you makan banyak soya dan sebagainya boleh menyebabkan kanser, sebab dalam soya ni dia ada phytoestrogen. Seperti saya nyatakan awal tadi kan, estrogen antara hormon yang memacu pertumbuhan sel-sel kanser yang lebih cepat lah. So kajian dapati sebenarnya makanan yang mengandungi soya ni boleh mengurangkan risiko daripada terkena breast cancer. Contoh macam tempe, tahu, benda-benda tu, soy protein dan sebagainya dapat membantu mengurangkan risiko tu lah. Okay, breast pain means breast cancer. Seperti saya dah nyatakan tadi juga, sakit especially bila nak period dan sebagainya tak semestinya adalah kanser. Tetapi jangan ignore, jangan ignore, jangan ignore. So pergi dan dapatkan rawatan ataupun bantuan. A lump in the breast means breast cancer. Ini pun saya dah cakap tadi. Kalau ada ketulan dan you kalau if your doctor pun, you tetap kena pergi dapatkan bantuan, suruh orang lain yang periksa. You tak boleh periksa sendiri kalau you doktor. Itu ingatkan diri saya lah. Yeah, tapi kalau apatah lagi kalau itu bukan bidang kepakaran you. So adik-adik, saudara-saudari, seperti saya kata, you don't ignore, pergilah dapatkan rawatan dan kita akan bantu, insyaAllah. Yeah. Okay, take charge of your health. Yeah. Do routine breast examination and communicate with your doctor. Okay. Yang ni screening, tujuannya adalah supaya kita dapat detect ataupun kesan pada stage yang lebih awal, sebab lebih awal kita detect ataupun kita kesan masalah kanser ni, lebih baik prognosis. Prognosis tu maksudnya outcome daripada the whole treatment yang kita berikan. Okay, dia ada beberapa screening option, nanti ada benefit bila kita nak buat screening, and then type of screening yang perlu kita buat. Nanti saya akan senaraikan, sebab benda ni sebenarnya apa pun, kalau misal kata you berjumpa dengan pegawai perubatan ataupun siapa-siapa pakar kesihatan dan sebagainya, tanya, you boleh tanya apa ini, apa itu breast cancer, apa screening, saya ni bila nak buat screening dan sebagainya, dan ini akan dikongsikan maklumat. Ini yang kita namakan inform and shared decision making. So untuk you membuat sesuatu keputusan, bukan setakat you baca, cari informasi dalam internet dan sebagainya, tetapi
apa yang dinyatakan ataupun fakta-fakta yang diberikan oleh doktor yang merawat you tu pun akan menjadi maklumat yang akan berguna untuk you membuat keputusan lah. Okay, kalau saudara, adik-adik, saudara siblings kita lah dan ibu kita didiagnose dengan breast cancer, adik-adik boleh request untuk buat mammogram. Tetapi mammogram ni dia lebih accurate ataupun lebih tepat jika berumur 40 tahun yang ke atas. Ini adalah tentang tisu di dalam breast tu sendiri lah, eh. Kalau misal kata umur lebih muda, the breast is more dense. So kalau kita buat mammogram tu biasanya ada yang kita tak nampak lah. Wanita yang berumur antara 50 hingga 74 tahun dan dikategorikan sebagai berisiko sederhana untuk mendapat breast cancer, patutnya buat mammogram setiap 2 tahun. Ya, saya rasa program banyak yang telah dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bekerjasama dengan LPPKN dan juga badan-badan NGO yang lain ni yang memang ada program untuk buat mammogram. Kalau ada untuk ibu bagitahulah dengan kakak-kakak ataupun ibu-ibu, adik-adik semua untuk pergi buat program ni, eh. Atau mungkin Keha nanti boleh berkolaborasi sebagai CSR kepada penduduk sekitar dengan mana-mana NGO, eh, untuk ya buat mammogram punya program lah, eh. So pada mereka yang berumur 40 hingga 49 tahun, mungkin boleh berbincang dengan doktor tentang bila ataupun sekerap mana untuk melakukan mammogram tersebut lah. Ini saya ambil dari Clinical Practice Guideline Breast Cancer, edition 2010 Malaysia oleh KKM. Yang kalau nampak yang table tu, yang kedua tu, breast cancer screening using mammography in low and intermediate risk women age 40 and 49 years old should not be offered routinely. Ini kerana seperti yang saya katakan tadi, terutama pada mereka yang berisiko rendah. Kadang-kadang bila kita buat mammogram, kita nampak tisu-tisu yang agak orang kata pelik sikit di situ, dan ini menjurus pada langkah selanjutnya dalam pemeriksaan, contohnya buat fine needle aspiration biopsi. Jadi kita akan buat over treatment dan juga over diagnose penyakit tersebut. Ini antara orang kata apa risiko kalau pada screening tersebut lah, yeah. BSE atau breast self-examination is recommended for raising awareness among women at risk rather than as a screening method. Pemeriksaan payudara yang kita galakkan untuk semua wanita buat tu bukan sebagai method ataupun kaedah untuk mengesan kanser payudara. Ini hanya untuk sebagai awareness, take charge of your life, take charge of your health. Okay. Okay, screening method antaranya ialah SBE ataupun tadi, tapi ini tidak termasuk di dalam method yang orang kata apa justified sebagai one of the screening method tu lah, eh. Tapi you tetap kena buat. You tetap kena buat juga. Clinical breast examination yang ini dilakukan oleh doktor ataupun perawat-perawat yang telah dilatih untuk melihat sama ada ada ketulan ataupun lumps ataupun pembengkakan, eh. Okay, mammogram salah satu kaedah untuk kita kesan awal. Mammogram ni dia macam kita buat x-ray untuk payudara lah, eh. Kalau ada x-ray kat kaki, x-ray kat tangan, ini x-ray pada payudara. Okay, ultrasound seperti mana yang kita pergi kalau ada yang dah ada baby dan sebagainya tu, yang kita buat ultrasound untuk baby, ya. Yang ini kita buat menggunakan mesin yang sama tapi probe ataupun yang kita letakkan di apa badan pesakit tu adalah probe yang berbeza lah. Yang ini boleh detect lah, eh. MRI. Yang ini dia gunakan gelombang radio dan magnet lah untuk mengambil gambar breast ataupun payudara lah, ya. Dia sebab MRI ni kadang-kadang
kita dapati ada, macam saya kata tadi, nampak macam sel yang pelik ataupun abnormal, tapi tak ada cancer sebenarnya. And that's why MRI ni tidak digunakan pada wanita yang mempunyai risiko yang sederhana lah, eh. Okay, so ini adalah benefit dan risiko, eh, kalau kita buat screening. Benefit ni sangat bagus kerana early detection means better prognosis ataupun better outcome. Risikonya adalah mungkin ada false positive, macam saya kata tadi, overdiagnose dan overtreatment, sakit, eh, buat mammogram tu kalau you dapat mesin yang lama memang sangat sakit. Okay, sebab mesin ni dia akan dia ada daripada atas dan bawah, eh, so dia akan tekan breast sampailah dia dapat image yang sangat bagus, barulah dia boleh tangkap gambar tu lah, eh. Dan radiation lah, eh, apapun yang berkaitan dengan X-ray, X-ray tu mendatangkan ada ataupun ada risiko dia tersendirilah. So treatment, surgery ataupun pembedahan, radioterapi, kemoterapi, hormon, targeted drug therapy, ubat-ubat yang membantu untuk mengurangkan proses penipisan tulang aktif tu memang tak boleh lah, ya. Tapi kalau yang hormon terapi ni, biasanya kalau yang masih sensitif terhadap hormon tu, biasanya dia bagi Herceptin dan sebagainya lah, ya. Okay. Yeah, self-breast examination yang saya katakan tadi tu, it is to take charge of your health. Dia bukan efektif untuk screening method, tetapi adalah sebagai tanda bahawa kita memang sedar bahawa kita perlu menjaga diri kita, kita perlu mencari kalau misalnya kata ada masalah atau tak, ya, yeah, dengan buat self-breast examination ni. Dan kita buat SBE ni setiap bulan 7 hingga 10 hari selepas period. Usually kalau you datang ke klinik, saya buat examination, saya akan tanya period bila. So kalau dekat dengan nak datang period ataupun tengah period, biasanya kita kata okey, kita periksa, kita dapati ni, tapi tak boleh nak betul-betul bagi tahu, sebab bila kita period, lobula tadi, ya, kelenjar-kelenjar pada payudara atau breast kita akan membengkak. Itu akan mask ataupun ada masking effect di situ lah. Mungkin ada ketulan kat bawah, tapi disebabkan ada pembengkakan tu, jadi kita tak boleh nak rasa. That's why kita kata tak apa, you balik dulu. Kalau misalnya ada keluar nanah dan sebagainya, you datang balik. Tapi kalau dah habis period dalam 7 hingga 10 hari, biasanya saya suka pakai 10 hari lah. You datang balik dan kita akan buat pemeriksaan. Kalau orang tu dah menopause, tak datang period, apa yang dia perlu buat ialah dia pilih satu tarikh, contohlah satu hari bulan Disember. So the next punya examination atau self-examination adalah pada 1 January and so on, supaya dia tak tertinggal ataupun tak terlupa lah. Okay, kalau terjumpa ketulan dalam payudara saya, macam mana? Dia ada banyak hal yang akan ataupun perkara yang menyebabkan lumps ataupun ketulan ni, termasuklah juga dengan kanser. Tapi kalau pada usia muda, lump tu kurang daripada 3 cm, keras, kelilingnya regular, mobile means that kalau kita talk, dia macam guli. Dia macam ni, senang cerita, dia macam guli je tu, kebarangkaliannya terhadap kanser adalah agak kurang. Kadang-kadang kita panggil dia fibroadenoma lah. Tetapi walau macam mana pun, kita tetap akan rujuk pesakit yang mengalami fibroadenoma ni untuk pastikan ini betul-betul bukan kanser, eh. Sis juga, simple sis, eh. Simple sis tu kalau kita buat ultrasound, kita dapati dia bulat je, macam satu, apa orang kata, satu gelung macam tu dan kosong di dalam dia, itu kita katakan sebagai sis yang benign lah, ataupun bukan bukan cancerous. Tetapi kita tetap akan rujuk kepada pakar, ya, yeah. Okey, secara keseluruhan apa yang boleh saya nyatakan di sini, early screening is very important. Detection awal adalah sangat penting kerana dia menentukan prognosis. Lagi awal kita tahu, lagi awal kita boleh terima, lagi awal kita boleh reda, itu akan membantu proses penyembuhan kita.
Okay, apa yang paling penting juga ialah take charge of your health, your life, balance, meaningful life. Means that, kita beraktiviti, kita sebagai mahasiswi, kita aktif sana sini, kita study dan sebagainya. Tetapi kita, apa yang penting ialah kita hidup pada setiap saat. Contohnya baru-baru ni saya dapat pesakit, pesakit tu beritahu dengan saya. Dia kata, doktor, setelah saya didiagnose dengan bermacam-macam penyakit ni, saya rasa saya lebih menikmati hidup. Maknanya saya bangun pagi, saya tengok kicau, saya dengar kicauan burung, saya tengok matahari naik. Nikmati. Kita enjoy. You savor that moment tu sebab ia tidak akan datang balik. Tetapi kita juga harus menjadi, orang kata apa, manusia yang bertanggungjawab terhadap orang sekitar kita. Sebaik-baik manusia adalah yang mendatangkan kebaikan kepada manusia lain ataupun kepada kemaslahatan umum. So you must have that balance. Satu lagi yang saya nak pesan dekat sini ialah, kalau saya pergi program lah, ini khusus saya cakap di UPSI lah ya, kalau saya pergi program ataupun saya kena standby dan sebagainya ataupun ada student baru masuk, saya akan kira setiap 10 orang berapa orang yang obese ataupun overweight. Sebab obese, overweight ni especially di dalam pandemik ni akan mendatangkan bermacam-macam permasalahan. Orang yang overweight dan obese ni dia punya inflammation di dalam badan atau peradangan di dalam badannya sangat tinggi. Kalau you kena COVID, obesity antara perkara ataupun faktor yang memang kita, walaupun gejala you sikit-sikit je, kita akan terus hantar you masuk ke hospital sebab prognosisnya adalah tidak bagus. So populasi kita represent populasi di luar, memang lebih daripada 18% penduduk Malaysia adalah obese, dan saya haraplah college, persatuan-persatuan yang lain lebih memberi kesedaran pemakanan dan juga lifestyle lah. Yang ini yang saya tahu lah, yang organizer yang buat ni tak tidur malam. Roseanne pun dah pagi-pagi dah WhatsApp, semua orang dah suspend, dah takut adrenaline tinggi dan sebagainya. Belajar untuk seimbangkan semua tu lah ya. Okay, take charge of yourself, take great care. Jangan apa nama, jangan brush off lah. Kalau saya kata ada benda ni ya, pergi je jumpa doktor. Memang doktor dibayar gaji dia untuk buat kerja tu. Ada pesakit kata minta maaf ganggu doktor, tak, saya dibayar gaji untuk memeriksa pesakit. So kami mengikut etika dan kami kena buatnya sebaik-baiknya. It's okay to be over scared daripada memang you are scared the whole of your life. Okay, hidup ni pendek. Saya juga adalah cancer survivor. Saya kanser buah pinggang. Adik saya adalah cancer survivor untuk breast cancer. Dan kami rasa bila keadaan begitu, betul. Pertama, bila you kena cancer, okay, yang pertama yang you kena buat ialah memang susah, memang orang kata apa, ya betul kan, ialah bersyukur. Bersyukur Allah pilih you untuk diuji dengan kanser. Sebab bila kita ada kanser, kita diingatkan tentang kematian dan kita kurang sikitlah nak lalai-lalai, nak lara macam tu orang kata. Yang keduanya ialah kita redha. Redha dengan apa yang Allah bagi pada kita. Kita redha. Dan yang ketiganya ialah kita hidup dengan apa yang kita redha tu. So accepting is one thing, living with it is another thing. Ini nasihat yang diberikan oleh pakar buah pinggang saya, who is actually my good friend. Dia kata, saya beritahu dengan dia, saya redha dengan apa yang, apa nama, diuji pada saya. Tetapi saya redha, tapi apa yang beliau nyatakan ialah engkau redha satu, tetapi kau boleh hidup tak dengan benda tu. That is another different thing lah. So saya rasa itu saja daripada saya. Mungkin nanti ada question yang saya boleh jawab, yang mana yang saya tak boleh jawab, kita akan email dan sebagainya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih dan juga tahniah lah kepada
pihak college, KHA atas penganjuran ini, saya rasa sangat-sangat bagus, baik, dan semoga Allah memberkati usaha ini dan menjadi jariah yang berpanjangan. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan saya mohon maaf atas glitches yang ada tadi. Assalamualaikum. Saya pulangkan semula kepada Cik Puan Moderator. Thank you. Terima kasih kepada penceramah kita. Begitu banyak yang telah disampaikan sebentar tadi kepada kita semua. Dan mana menurut Dr. Nur Safina, kanser yang paling banyak adalah kanser payudara di yang paling utamalah dekat dunia yang dihidapi oleh wanita. Dan daripada tu 32% dekat Malaysia didiagnos sebagai kanser payudara. Dan selain itu, antara faktor risiko yang boleh diubah oleh rakyat Malaysia ataupun di seluruh dunia adalah mutasi terhadap genetik dan obes daripada diri itu sendiri. Dan seterusnya adalah antara perkara yang perlu wanita ataupun lelaki juga perlu alert terhadap kanser payudara ini adalah ada ketulan pada payudara ataupun di bawah ketiak, dan ada rasa penebalan pada payudara, perubahan pada kulit dan paling dan puting tertarik ke dalam. Dan jika anda ada faktor-faktor begitu, anda dinasihatkan untuk berjumpa pada pakar. Okay, seterusnya kita akan beralih kepada penceramah kita yang kedua, iaitu Cik Nur Zulaika binti Zakaria, untuk meneruskan slot kita yang merupakan seorang pejuang kanser payudara. Dan saya akan menerangkan sedikit tentang latar belakang Cik Nur Zulaika. Cik Nur Zulaika merupakan anak kelahiran Selangor, yang mana beliau lahir di Kelang Selangor dan menetap di Bayan Lepas Pinang dan Sungai Petah Ketani, iaitu rumah ibu. Selain itu, Cik Nur Zulaika merupakan lepasan ijazah sarjana pengurusan perniagaan kejuruteraan di UNIMAP dan ijazah sarjana muda kejuruteraan elektronik di UiTM. Kerjaya awal beliau bermula di Plex Bukit Miak dan kini di Plexus Penang sebagai jurutera rekaan elektronik. Seterusnya, Cik Nur Zulaika merupakan seorang pejuang kanser payudara tahap 4 dan beliau didiagnos menghidapi kanser payudara dalam pandemik COVID-19 di mana tiada sesiapa dibenarkan melawat atau menjaga beliau sepanjang menjalankan rawatan. Dan beliau telah selesai menjalankan kemoterapi sebanyak 6 kali dan kini dalam rawatan target terapi bagi mengurangkan penyebaran sel kanser. Bagaimanapun, Cik Nur Zulaika masih dalam pemerhatian dan meneruskan rawatan susulan setiap bulan, namun sudah boleh bekerja dan beliau semakin kuat dan aktif semula. Beliau tetap semangat ketika menerima berita tersebut dan percaya ada hikmahnya kerana prinsip hidup beliau adalah move forward and live life to the fullest with Allah's plan. Baiklah, tanpa melengah-lengahkan masa lagi, baiklah kita mulakan slot kedua kita pada pagi ini dengan soalan khusus kita kepada yang dihormati Cik Nur Zulaika. Baiklah, soalan yang khusus yang pertama adalah, bolehkah Cik Nur Zulaika kongsikan kepada kami bagaimana Cik mendapat berita bahawa Cik menghidap penyakit kanser payudara? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Okey, pertama sekali saya nak terima kasih kepada pihak penganjur. Terima kasih yang dikasihi saudari Siti Soleha binti Zainal, moderator program. Kemudian yang berusaha Dr. Nur Safina binti Ahmad Nur, Pegawai Perubatan Pusat Kesihatan UPSI. Yang dihormati Puan Nur Azian binti Abdul Rahim, penasihat program. Yang dikasihi saudari Nurul Nadira binti Nur Hisham, yang dipertimbangkan
Cancer Awareness dan seterusnya semua mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris Uksi. Okay, so untuk menjawab soalan pertama dari saudari moderator, okay, macam mana saya dapat berita menghidap kanser payudara. Pertama sekali saya nak mohon maaf jika mencampur penggunaan bahasa Melayu dan Inggeris. Saya bekerja di bahagian swasta, memang selalu mix antara dua bahasa tu. Okay, kisah bermula pada awal tahun lepas lah, yang saya ingat saya start dengan kerap sakit gastrik. Saya makan pun gastrik, saya tak makan pun kena gastrik. Macam sangat-sangat sensitif perut saya. Jadi saya pergi ke lebih 3 buah klinik untuk buat pemeriksaan dan semua doktor bagi keputusan yang sama, iaitu gastrik. Jadi saya hanya makan ubat gastrik sajalah. Kemudian gastrik saya tu dia jadi semakin teruk sehingga menjadi GERD ataupun saya tak ingat term yang penuh dia, di mana saya akan muntah setiap kali saya makan. So sebabkan perkara ni, saya dapat referral letter dari klinik untuk buat endoskopi dan ultrasound di hospital swasta. Okay. Semasa pemeriksaan di hospital swasta tu, doktor pakar tu dia siap pegang perut saya. Masa tu perut saya tu dah kembung dan keras. Tapi masih keputusan yang sama, iaitu gastrik juga dia punya result dia. So disebabkan gejala ni, berat badan saya turun daripada 49 ke 40 dan 9 kg macam tu. Badan saya je susut, nampak ketara lah. Dan sebab saya tak boleh makan, saya tak selera untuk makan. Okay. So tapi masa bulan Oktober tahun lepas 2020, saya start mula rasa senang sangat penat. Yang saya ingat sebab saya tak cukup makan. Tapi masa satu hari tu, saya ingat 27 Oktober, hari yang akan saya ingat sampai saya meninggal dunia, iaitu di tempat kerja saya, saya kerja kat kilang. Saya ingat lagi, saya nak berjalan ke ofis saya tu, dia jauh dan production floor ni dia memang jauh untuk satu tempat satu tempat. Tapi saya rasa sangat-sangat penat sangat, saya letih sangat sampai setiap kali saya nampak tandas je, saya masuk sebab saya nak duduk, nak rehat kejap daripada berjalan tu. Sebenarnya saya sangat penat. Tapi saya tak tahu apa yang sebenarnya yang masalah kan. Saya ingat sebab saya tak makan. So, tapi masa saya balik kerja tu, saya jalan sampai letih sangat sampai saya muntah. Okay, masa tu pertama kali ya saya muntah keluar darah merah atau orang panggil fresh blood. So, masa tu saya dah start panik lah dan kepala saya, okay, something is really wrong with me. So dah tak boleh tunggu lagi. Kawan saya tolong drivekan saya balik dan saya terus beritahu ibu saya pasal kejadian muntah tu dan malam tu juga kami terus ke bahagian emergency hospital Kerajaan Sungai Petani. Terus kat situ saya dah dimasukkan ward, kemudian diteruskan dengan pemeriksaan endoskopi dan ultrasound sekali lagi. Dan masa ultrasound tu je, doktor tengok perut saya, dia terus tanya, keluarga ada sejarah kanser tak? Masa tu saya pun cakap, memang saya ada sejarah, iaitu sepupu dan ibu saudara saya sebelah ibu memang menghidap kanser. Lepas tu doktor terus cek payudara saya dan jumpa ketulan kecil. Sejujurnya saya pernah rasa ketulan tu sebelum ni, tapi disebabkan ketulan tu sangat dekat dengan bahagian bawah lengan, bawah tangan saya di ketiak. Sebabkan dan saya pula sangat aktif dan suka badminton, bicep saya tu, ketulan tu pun bergerak sekali. So saya pula kurang kesedaran ataupun pengetahuan tentang kanser ni. Ialah biasalah kita manusia bila tak kena tak nak ambil tahu kan. So saya akuilah benda tu. Kemudian kemudian doktor pun terus lakukan pemeriksaan biopsi, iaitu dia ambil sel tisu, cucuk dan ambil sel tisu dari ketulan tu dan juga buat CT scan. Okay. Dan dalam seminggu lebih macam tu baru dapat keputusan. Dan keputusan tu masa tu doktor suruh saya duduk, dia kata dia kata memang saya sah mengidap kanser payudara. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tahap 4, stage 4, sebab kanser tu dah pun merebak ke hati dan tulang.
Maknanya yang kembung tu sebenarnya bukanlah perut saya. Actually adalah hati saya. Hati saya kembang sampai dia sempitkan saluran makan esofagus saya tu yang sebabkan gastrik selalu. Bukan tu saja, daripada CT scan tu juga ada keputusan ada darah beku atau mediknya dipanggil trombosis di saluran darah penting dan pendarahan kecil di saluran makan yang buatkan saya muntah darah. Maksudnya darah-darah yang terkeluar daripada saluran makan tu dia masuk dalam perut membuatkan saya muntah darah sebab urat tu dia terlalu tegang sampai ada yang pecah. Okay. So dari itulah saya dapat tahu tentang sakit kanser saya ni. Jadi saya pulangkan semula kepada saudari moderator untuk soalan seterusnya. Baiklah, seperti yang Cik Nur Zulaika cakap tadi, so pada awal tahun lepas, Cik Nur Zulaika kerap gastrik dan dia makin jadi teruk. Dan bila buat pemeriksaan, doktor sering kali kata benda tu gastrik. Jadi pada November 2020, yang mana pada 27 Oktober, dekat tempat kerja yang Cik Zulaika rasa penat dan muntah darah. Dan masa itulah Cik Nur Zulaika buat check up dan doktor kata Cik Nur Zulaika dah ada kanser payudara lah masa tu. Jadi kita terima kasih kepada Pati. So kita akan beralih kepada soalan kedua. Apakah reaksi dan tindakan Cik Nur Zulaika ketika didiagnos sebagai penghidap kanser payudara? Baik, terima kasih saudari Soliha. Okey, secara jujurnya sebenarnya saya tak terkejut sangat tentang kanser tu sebab ya saya ada sejarah keluarga. Dan dalam sudut hati saya, saya rasa memang saya dah ada naluri lah yang saya ada kanser tu. Tapi yang saya terkejut adalah tahap 4. Okay, sebab tu dia make sense kepada saya bila saya dengar talk dari Prof. Nolia tu, rupanya sebab lagi muda kita dapat kanser tu, lagi aktif saya kanser tu, lagi senang dia merebak. So sebagai orang yang biasa yang tak ada latar belakang perubatan, kanser tahap 4 tu bagi saya maknanya macam tak ada harapan sembuh lah sebab ya saya pun tak aware dengan tak sedar dengan teknologi perubatan masa kini. Maknanya dan kepala saya masa tu saya akan meninggal dunia dalam masa yang terdekat. So sebagai manusia memang susahlah nak terima hakikat tu ya masa pada awalnya. So saya sebenarnya dah start lah, saya start fikir macam-macam. Saya takut lah, takut dan sebab saya masih muda, so saya ada banyak lagi perkara yang saya nak buat sebenarnya, yang saya nak aim, yang saya cita-citakan, yang saya belum buat lagi. Dan sebagai seorang orang Islam, saya takut sebab saya pun ada banyak dosa dan saya takutlah saya tak sempat untuk bertaubat atau membedakan dosa-dosa saya. So saya sedih lah saya kerap flashback terbayang dalam kepala saya macam mana saya nak tinggalkan ahli keluarga, terutama sekali ibu saya, adik-adik saya dan juga sahabat-sahabat saya lah. So maksudnya macam memang macam-macam perkara main dalam fikiran saya tu once saya dapat berita tentang kanser tu. Tapi itulah saya rasa tu macam reaksi manusia normal lah kan, untuk kita terkejut dan kita mulalah berfikir banyak perkara dalam masa satu masa tu. Itu untuk menjawab soalan yang kedua ni. Saya kembali kepada saudari moderator. Okay, kira macam Cik Nur Zulaika ni ada sejarah dalam keluarga lah. So Cik Nur Zulaika macam mula-mula tu tak terkejut sangat sebab Cik Nur Zulaika ada naluri kan. Tapi yang buatkan Cik Nur Zulaika terkejut tu kanser tu pada tahap 4 kan. So itulah dia rasa macam Cik Nur Zulaika rasa macam tak ada harapan untuk sembuh. Rasa macam-macam fikiran yang bermain dalam fikiran sebab masih muda dan banyak lagi perkara yang kita nak lakukan kan. So bagi Cik Nur Zulaika benda tu normal untuk terkejut sebab itulah. Seterusnya kita akan beralih kepada soalan yang ketiga. Bolehkah Cik Nur Zulaika kongsikan kepada kami pengalaman Cik sepanjang menjalankan rawatan? Baik, terima kasih. Okey,
Saya rasa tadi saudara moderator pun dah ada terangkan sedikit tentang pengalaman saya tu. Yang paling mencabar sekali ialah saya dimasukkan ward dalam situasi pandemik. Memang tak ada seorang pun, memang di SOP prosedur dia memang tak ada seorang pun boleh jaga atau lawat saya, termasuk ibu saya. Orang paling rapat pun memang tak boleh. So bayangkanlah, saya baru dapat berita kanser tu, malam tu juga memang terus kena masuk ward seorang-seorang. Dan lepas mak saya hantar saya, mak saya kena balik. Saya, maksudnya saya tak boleh bercakap dengan siapa-siapa pun kecuali melalui mesej lah, WhatsApp dan panggilan telefon. Tapi bagi saya tak samalah dengan bila bercakap depan-depan atau face to face kan. So kat atas katil dalam hospital tu, saya mula fikir macam-macam. Kadang-kadang saya sorok-sorok menangis sebab tak nak bagi pesakit lain atau nurse tengok atau apa misi tengok kan. Sebab saya duduk dalam ward yang terbuka, ramai. So sorok-sorok tak ingat saya selalu kena cucuk dekat tangan saya. Yelah, kalau masuk hospital memang kita akan selalu kena cucuk untuk masuk ubat kan. Tapi sebab saya, kes saya, sebab saya selalu kurang darah, HB saya selalu rendah. Itu sebenarnya yang menyebabkan saya senang letih sebelum tu sebenarnya. Macam anemia kan. So bila nak selalu kena masukkan beg darah tu, sebab saya punya urat kecil, saya punya urat kecil, dan darah pula dia pekat. So dia senang bengkakkan tempat cucuk saya tu. Bagi saya macam ujian sakit lah. Agak sakit sampai kadang-kadang sakit tu sampai saya buat saya demam. Demam sebab nak kena tahan sakit tu. Tapi kat sini saya nak juga ambil kesempatan untuk berterima kasih banyak-banyak kepada semua yang pernah menderma darah. Memang betul lah, darah, penderma darah ni sebenarnya memang menyelamatkan nyawa. So saya memang sangat apa tu, hutang nyawa lah dengan mereka yang menderma darah ni. Sebab memang saya rasanya lebih daripada 4 beg darah saya ditransfuskan ke dalam saya untuk make sure saya boleh teruskan hidup, untuk HB saya, untuk naikkan HB saya tu. Okay, sepanjang rawatan, okay, selain daripada tu, kemudian saya telah disuruhkan kepada doktor untuk buat kemoterapi dahulu. Sebab patutnya kalau ikutkan yang saya dengar daripada doktor lah, dia kata sepatutnya kena buang sumber kanser dulu, maksudnya ketulan di bahagian payudara saya. Tapi sebab saya ada trombosis, iaitu darah beku tu, dia buatkan saya ada risiko tinggi untuk buat pembedahan sebab bahayanya bila buat pembedahan tu, ketulan darah beku tu boleh bergerak ataupun travel dalam saya punya salur darah sampai sama ada pergi ke bahagian otak, akan menyebabkan paralisis ataupun tak boleh bergerak, ataupun pergi ke jantung menyebabkan jantung saya berhenti lah. So sebab risiko tu, saya tak boleh buat pembedahan yang dikatakan oleh Dr. Safina tadi, iaitu mastektomi. Jadi saya kena terus buat kemoterapi. Dan dan ada juga doktor yang bagi tahu sebab apa ni, saya dah stage 4. Jadi memang selalunya dia akan disyorkan kemoterapi dulu sebab nak make sure yang seluruh badan saya tu, sel kanser tu disuppress kan. Sebab kalau buat operation dulu, saya kena berehat kan dalam masa at least 2 atau 3 bulan sebab nak bagi baik daripada operation tu. So tadi akan ambil risiko lagi masa untuk sel kanser yang tempat lain tu untuk merebak lagi kan. So jadi memang diteruskan kepada kemoterapi. Okay, bila saya start dengan kemoterapi tu, sejujurnya saya bagi saya taklah seteruk yang saya sangka, macam contoh yang saya tengok dalam cerita TV yang putih semua tu kan, taklah seteruk tu. Sebab saya tak tahulah pengalaman orang lain macam mana, mungkin sebab faktor saya masih muda, so jadi kesan kemo tu tak terlalu kuat bagi saya. Sebab saya perasan setiap kali nak mula kitaran kemo tu, saya kena buat 6 kali. Setiap kali saya nak buat tu, doktor akan cucuk ubat. Dia kata ubat tu untuk tahan muntah. Sebab yang kita tahu kalau buat kemo ni mesti muntah teruk kan. Kita tengok dalam TV semua tu. So Alhamdulillah dengan ubat tu memang saya tak muntah-muntah. Saya rasa setiap sekali je. Itu pun sebab angin saya rasa. Sebab tak makan betul-betul. Jadi
Itulah mungkin itu teknologi terbaru dan alhamdulillah membantu saya untuk tidak muntah-muntah, maksudnya tak mengganggu selera makan saya. So cuma yang mencabarnya, saya selalu ada masalah dengan tahap HB ataupun darah saya sebabkan varisis ataupun pendarahan dalam saluran makan tu. Sebab kalau tak cukup HB, lebih daripada dia kena sekurang-kurangnya 9 atau 10, kalau tak cukup, kita tak buat kemo. So saya jadi macam selalu risau lah, saya jadi stres dan risau sebab HB saya selalu rendah. So jadi saya macam, kalau HB rendah maksudnya saya tak boleh kemo, maksudnya saya tak boleh baik. So saya jadi risau bab tu. So saya cuba macam-macam lah daripada yang dinasihatkan oleh orang, dinasihatkan oleh doktor atau nurse semua. Dia kata kena makan bayam, kena minum air delima ataupun dark chocolate. So saya cubalah semua tu sebab nak make sure HB saya cukup untuk buat kemo, sebab saya nak baik. Sebab masa kat atas katil bermula tu, saya buat keputusan, ada satu soalan je saya kena jawab. Saya nak hidup ke saya tak nak hidup? So kalau saya nak hidup, saya kena buat keputusan. Saya buat keputusan untuk teruskan rawatan, yang sebab masa tu bagi saya untuk ataupun persepsi orang lain yang biasa kita tahu, kemo adalah rawatan yang sukar, rawatan yang akan menyakitkan. So memang keputusan tu adalah keputusan yang susah bagi saya, tapi sebab saya nak hidup, saya nak fight, so saya teruskan juga. Okay. So cuma kesan-kesan sampingan yang lain adalah dari kemoterapi tu, bagi saya demam, kerap demam, badan saya kerap jadi panas. Dan yang selalu selalu bagi masalah bagi saya adalah ulcer dalam mulut. Masalahnya bila ulcer dalam mulut, dahlah kita tengah sakit tu kurang selera makan dan ada ulcer pula sakit-sakit pecah-pecah dalam mulut ni, lagi susah nak makan. So itu cabarannya lah. So tapi kita kena cubalah cari, kita cuma cari kreativiti macam mana nak make sure makan juga. Contoh minum susu ensure, susu yang berkhasiat, susu pemakanan ataupun makan bubur, benda-benda yang lembut. So kita, macam mana pun saya kena makan. Kalau saya tak makan, kita tak boleh buat rawatan. Sebab berat badan pun antara faktor untuk boleh lepas buat kemoterapi ke tak. Okay, tu bab kemoterapi. Lepas tu, lepas kemoterapi pula, doktor mulakan dengan doktor nak mulakan dengan rawatan targeted terapi. Sebab dia nak kontrol sel kanser yang ada dalam hati saya. Sebab hati adalah salah satu organ yang penting kan. So macam bahagian breast tu, dia kalau tak ada pun kita masih boleh hidup. Tapi hati kalau tak ada, kita tak boleh hidup kan. Saya tak adalah pakar dalam perubatan, tapi itu yang saya faham. So tu yang dia nak kontrol sel kanser supaya tidak merebak dalam bahagian hati tu. So untuk tu saya kena makan ubat anti hormon untuk suppress hormon. Tapi doktor kata untuk membuatkan terapi tu efektif, saya kena buat keputusan untuk membuang kilang telur, iaitu ovary, sebab itu yang menghasilkan hormon. So kalau macam saya makan ubat tu, dia suppress hormon tapi ovary masih menghasilkan hormon, so dia macam kontra dan dia tak work secara efektif. Sebab tu sebagai seorang yang masih belum berkahwin, keputusan tu memang agak sukar bagi saya, tapi yang prioriti saya, yang paling penting kepentingan saya adalah kesihatan saya untuk terus hidup. Jadi saya buat keputusan untuk teruskan dengan operasi buang ovari tu. Yeah. Tapi bagi saya yakin Allah ada rancangan yang lebih baik untuk saya. So dia dah bagi saya peluang hidup tu, dah cukup baik untuk saya. Jadi apa-apa rawatan yang saya kena ambil, saya akan teruskan untuk kelangsungan hidup saya. Yeah. Itu pengalaman yang saya nak kongsi. Saya kembalikan kepada Cik Solehah. Okay, terima kasih Cik Zulaika. So kiranya macam masa didiagnose tu memang tak boleh seorang pula yang boleh jaga sebab pandemik COVID-19 kan. Jadi lepas Cik Zulaika dapat berita, Cik Zulaika buat rawatan dan masa kena cucuk tu, urat Cik Zulaika tu kan kecil, so dia akan membengkak. So Cik Zulaika akan rasa sakit sampai demam. Jadi lepas tu Cik Zulaika ada buat kemo sebab doktor pun cakap dah stage 4. Jadi dia syorkan untuk buat kemoterapi.
Masa start kemo tu, Cik Zulaika tak rasa kesan yang sangat apa tu maksudnya tinggilah berbanding dengan orang lain. Mungkin sebab faktor muda ke kan. Lepas tu setiap kali nak buat doktor akan cucuk tahan, ubat tahan muntah. Itulah antara kesan sampingan yang Cik Zulaika tak kena macam tu. So lepas buat kemo, doktor mulakan dengan targeted kemo yang mana dia fokuskan untuk hati sebab untuk kontrol sel kanser. Okay, terima kasih atas perkongsian soalan yang ketiga tadi. Jadi kita beralih kepada soalan keempat, boleh ke Cik Nur Zulaika? Boleh. Boleh teruskan. Kita teruskan. Bolehkah Cik Nur Zulaika kongsikan kepada kami apa yang mendorong Cik untuk bangkit semula? Okay. Terima kasih atas soalan Cik Soleha. Okey, macam saya cakap tadi, soalan pertama yang saya kena jawab, saya nak hidup ke tak? Since saya buat keputusan untuk lawan sakit tu, so saya juga teringat pepatah Melayu yang kita selalu dengar, pantang maut sebelum ajal. So masa tu baru saya nampak aplikasi pepatah tu ya. Sebab masa tu yang fikiran saya, bagi saya, selagi Allah tak ambil nyawa saya, saya akan hidup sepenuhnya. Okay. Sebab saya fikir kalau Allah memang nak ambil nyawa saya dah, dia boleh biarkan saya melarat sampai tahap tak boleh ubat lagi kan. Tapi dia bagi kejadian muntah darah tu cukup kuat untuk saya check di hospital untuk doktor beri perhatian penting kat saya untuk buat rawatan kan. So sebab tu saya fikir maksudnya Allah nak saya hidup lah, yang saya fikir macam tu. So selain tu saya fokus untuk sentiasa bersangka baik dengan Allah, sebab bagi saya ujian sakit kanser ni adalah cara Allah untuk mendekatkan saya dengan dia. Sebab sebelum saya sakit tu, terus terang saya cakap saya sangat aktif dengan macam-macam kerja, dengan aktiviti, badminton, hiking, lepak dengan kawan, kadang-kadang naik motor. Untuk pengetahuan semua, saya sebenarnya adalah penunggang motor besar, saya minat. So tapi semenjak saya sakit ni, saya dapat cuti rehat dari kerja bergaji. 9 bulan ni saya dapat rehat, saya tak payah fikir langsung pasal kerja. So saya dapat luangkan masa yang banyak dengan ibu saya. So hubungan saya dengan keluarga, adik-adik semua semakin rapat. Yalah, normal lah kita manusia bila cuti ni saya boleh pergi jogging setiap pagi, jalan je depan rumah semua. Lepas tu kadang-kadang ada juga saya selalu online shopping sampai mak saya bising setiap hari pimpin delivery barang. Mak saya kata dah sampai tak ada tempat lah nak letak barang-barang ni. Tapi yalah, tu kadang-kadang bagi saya macam terapi untuk hilangkan stres sebab saya di rumah tak ada apa-apa kan. So kadang-kadang shopping tu membantu jugalah. So and then kemudian saya nak cakap sokongan keluarga dan sahabat tu sangat penting sebab apa ni, kita perlukan kata-kata positif dari mereka. Sebab ada masa positif-positif saya pun ada masa saya akan down juga, sebab kadang-kadang bila kita sakit, satu sakit tu, lepas tu sakit tu tak baik lagi, esok ada sakit lain pula. So kita macam mulalah down. Macam kita rasa macam one by one kita punya badan ni semakin rosak lah, something macam tu. So kadang-kadang kita akan down, saya akan down juga. So sebab tu saya perlukan apa kata-kata semangat daripada keluarga saya, daripada family, daripada rakan-rakan lah bila masa saya down tu. Lagi-lagi bila kita kena tahan sakit, bila kita tengah tahan sakit tu, saya cakap masa tu kita memang fokus kat sakit tu je lah, sampai kita kadang-kadang tak boleh nak fikir yang positif lah sebab kita tengah sakit, kita tahan sakit tu. Sebab tu saya rasa yang sangat penting sekali, kita nak amalkan benda baik tu, kita amalkan masa kita sihat. Contoh berzikir, kita masa kita sihat kita kena amalkan. So masa kita sakit tu insya-Allah kita akan biasa sebab kita dah terbiasa masa kita sihat tu. Ya. Yeah. Sebab tu kita kena selalu ingatlah masa kita sihat tu kita kena ingat, sebab masa kita sakit kita akan buat apa yang masa kita sihat. So kemudian yang paling utama sekali, yang terakhir saya nak cakap, yang selalu beri kekuatan kepada saya adalah tawakal kepada Allah. Contoh bila saya rasa takut sangat, contohnya saya nak masuk bilik pembedahan ni, saya rasa takut sangat sebab saya tak tahu apa nak jadi, nak kena operation ni, saya rasa rasa berat lah sebab rasa takut. So apa yang saya buat, okay, saya let go, saya lepaskan kepada Allah.
Okey, saya lepas kepada Allah. Allah, Allah takdirkan benda ni. Dia dia bagi ujian tu dekat saya. Dan dia maha adil. Dia takkan uji saya kalau saya tak mampu tanggung. So saya memang fokus kat yang tu. So saya akan lepaskan. Alhamdulillah, saya rasa tenang. Saya rasa saya rasa release lah dalam hati saya ni dengan tawakal kepada Allah. Ya. Itu yang saya nak kongsikan dari sudut pendorong untuk saya terus melawan sakit saya ni. Ya. Kembali kepada Cik Solehah. Cik Zulaika sangat kuat ya untuk hadapi ujian yang diberikan oleh Allah ni. Sebab bak kata Cik Zulaika, Allah nak cek hidup. Jadi dengan didatangi sakit ni, Cik Zulaika cuba bersangka baik dengan Allah. Sebab sakit yang diberi ni boleh dekatkan diri Cik Zulaika dengan Allah. Sebab Cik Zulaika sibuk bekerja dan bila ada cuti 9 bulan, Cik Zulaika luangkan masa dengan family, kawan-kawan. Anak-anak kita, kalau macam kita cuti pun kita akan luangkan masa dengan family biasa, dengan kawan-kawan semua tu. Macam shopping, macam Cik Zulaika kata ni, shopping kat Shopee. Saya pun buat kan online shopping tu sebab kita benda tu satu terapi tau. Sebab kita pun busy dengan real life lepas tu, itulah. Dan sokongan keluarga sahabat juga merupakan salah satu pendorong membuatkan Cik Zulaika kuat lah. Bagi saya benda tu pun macam kalau saya sakit pun saya perlukan sokongan daripada keluarga. Sebab bila kita sakit, kita akan fikir sakit je. Kita akan fikir aku sakit macam tu. So bila family dan sahabat tu, dia menjadi pendorong yang sangat kuat sebenarnya kat belakang kita. Diorang akan sentiasa bagi perkara-perkara yang positif akan menaikkan kembali semangat kita untuk melawan sakit tu. Dan akhir sekali tawakal kepada Allah sebab kita sebagai ni pun kita akan apa-apa jadi kita akan tawakal kepada Tuhan sebab yang datang ni pun daripada dia juga dan kita kena tawakal kepada dia lah. Dan boleh kita teruskan kepada soalan yang terakhir Cik Zulaika? Boleh. Okey, bolehkah Cik Zulaika titipkan nasihat dan kata-kata semangat kepada para peserta yang pada ketika ini sedang menjalani rawatan ataupun mereka yang takut untuk mendapatkan rawatan dan sebagainya? Baik, terima kasih Cik Moderator. Okey, pertama sekali saya rasa perkara ini pun dah ditekankan oleh Dr. Sabina. So jika anda ada rasa ketulan atau tak sedap hati tentang kesihatan anda atau payudara anda, jangan tangguh, terus buat pemeriksaan menyeluruh. Okey, terus jumpa doktor, bagi tahu apa yang anda rasa tu. Sebab saya pun ada rasa kesal juga sedikit, tapi ialah apa takdir Allah sebab tak pergi jumpa doktor awal-awal. So anda ada peluang, anda terus pergi sebab kalau dapat detect awal, insyaAllah lagi mudah rawatan dan tidak akan menyakitkan anda. So lagi-lagi jika anda ada sejarah keluarga, so memang saya rasa peratusan tu untuk kanser adalah tinggilah sebab saya adalah buktinya di mana saya ada sejarah keluarga dan saya ada ketulan dan desahkan kanser. So jangan main-main lah dengan perkara ni. Terus buat rawatan. Jangan takut sebab sekarang bagi saya, pengalaman saya, teknologi perubatan kita dah semakin canggih, tak sama macam dulu. So ada ubatnya, macam doktor pakar tu cakap saya, dia kata ada ubat, jangan risau, dia kata. Okay, yang penting kita teruskan rawatan. Sebab ajal dan maut tu semua Allah yang tentukan. Kalau kita sihat pun, kalau Allah kata kita nak kena pergi, kita akan pergi juga kan. So macam tu, teruskan rawatan dan jangan putus asa. Macam yang dicakap Dr. Sabina juga, amalkan pemakanan sihat, contoh pengambilan buah dan sayur hijau yang banyak. Okey, amalkan aktiviti sihat, jogging, hiking atau sukan. Jangan tunggu sakit baru nak buat, jangan tunggu sakit baru nak sedar. Sebab bila anda sakit, anda ada duit banyak macam mana pun dah tak guna sebab tak boleh guna kan. So ingat saya ingat hadis Rasulullah SAW, hargai masa muda sebelum tua, sihat sebelum sakit. Okay. So jika anda dihidap juga penyakit kanser, jangan panik. Itu takdir Allah, ujian Allah. Panik takkan bantu kita, dia akan buat kita lagi susah nak berfikir. So jangan panik. Kita mulakan rawatan seperti yang disarankan doktor. So
pengalaman saya sendiri bersembang dengan pesakit kanser sepanjang rawatan saya, ada yang berpengalaman sampai 10 tahun, 20 tahun pada mereka dapat hidup macam biasa. Jadi jangan putus asa, teruskan untuk menjalankan rawatan. Okay. Lepas tu kita sentiasa bersangka baik dan positif dengan Allah. Saya ingat kata-kata Ustaz Hanafi, sabar tu satu perkara yang baik untuk kita tahan dengan ujian Allah. Tapi bila kita reda, bila kita accept, itu maksudnya kita berdamai dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. So Allah sayang kita lebih-lebih lagi bila kita diuji dengan ujian berat, sebab kita insan terpilih, kita insan terpilih sebab kekuatan kita, dia nak dekatkan kita. So kita kena fikir macam tu. Jangan ingat kita saja yang diberi ujian berat. Contoh bila saya tengah terbaring dekat dalam hospital tu, kan ramai pesakit lain kat sebelah saya. Sebenarnya mereka punya ujian lagi berat dengan sakit-sakit mereka, sebab mereka lagi berusia daripada saya. Jadi saya sebenarnya bersyukur. Saya bersyukur Allah bagi ujian ni masa saya muda lagi. Maksudnya dia tahu saya boleh fight masa time ni. Sebab tu saya bersyukur. Sebab ramai cakap saya kuat, tapi sebenarnya saya rasa saya hanya bertuah. Saya diberi sakit ni masa saya muda. So alhamdulillah dengan izin dia sekarang saya semakin kuat, boleh bekerja semula, boleh aktif balik, hidup macam biasa. Tapi masa sama saya akan teruskan follow up seperti yang doktor bagi appointment kat saya, saya teruskan rawatan. Saya takkan stop, insyaAllah. Okay. Itu saja yang saya nak sampaikan. Yang terima kasih banyak kerana sudi mendengar pengalaman saya. Okey, jadi berdasarkan jawapan kepada soalan terakhir tadi, jika anda rasa ada getulan pada payudara, anda kena terus jumpa pada pakar. Sebab lagi-lagi kalau ada sejarah keluarga, memang kena terus jumpa pakar untuk mengatasi, untuk mengurangkan lagi sakit breast cancer ni. Dan Cik Nur Zulaikha tadi ada cakap, jangan takut sebab teknologi perubatan kita ni dah terlalu tinggi. So kamu semua jangan takut dan jumpa je doktor, dan kalau doktor bagi ubat tu, makan je lah macam tu. Dan kepada pesakit yang sedang meneruskan rawatan, yang kamu semua disarankan untuk meneruskan rawatan dan amalkan pemakanan yang sihat serta jogging. Jangan tunggu kalau dah sakit baru nak buat semua tu. Bila kita dah sakit, agak sukar untuk buat macam jogging dan semua tu. Dan jangan panik. Sebab bila kita panik, benda ni akan buat kita lagi susah hati. Dan tak ada apa pun yang boleh buat je kalau kita panik. Okay. Terima kasih kepada yang dihormati Cik Nur Zulaikha atas segala perkongsian sebentar tadi bersama kita semua. Jadi begitu kuat sekali saya lihat Cik Nur Zulaikha menghadapi ujian yang telah diberitahu oleh Allah. Dan semoga kita dapat dapat menerima perkongsian lagi daripada Cik Nur Zulaikha. Baiklah semua, majlis akan berehat sebentar dengan tayangan video yang disediakan oleh JK Teknikal. I can hear destiny calling, calling out my name. Failure and dreams both offering, but both offering change. Surrender offers rest, but I die for peace. Don't need your protection, don't need no shield. Now watch me bleed. Now watch me bleed. Now watch me bleed. Now watch me bleed. Winds of life are blowing, it brings doubt like rain. But I will roar like thunder, and I would storm like hail. Arise and fall, both beckoning, both offer change. But I need a bowl of light, embrace the pain, embrace the pain, embrace the pain. Now watch me feed, now watch me feed.
option. I will not just survive. Freedom is near. I choose to thrive. I will live full force, never on my knees. I will smash the door if I can't find the keys. I will not back down, I will not yield. Just like William Wallace, I need no shield. I am different, I am not the same. 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 We are so excited to have you here today. Right now, we are at Harun al-Rashid Residential College, or in short, KHAR, one of Sultan Idris Education University Residential College. In this virtual tower, our student council committees will be showing you around the college. We are also going to show you some fun and unique things KHAR has to offer. KHAR offers 6 residential blocks for Sultan Idris Education University students to reside in, with Block 1 until Block 4 offered to female residents, while Block 5 and Block 6 for male residents. Each block can accommodate up until 288 residents with 10 houses per floor. All houses have 3 bedrooms, 2 bathrooms and a sink. Parking lots in front of the blocks are also provided for residents to park their vehicles. One of KHAR's ways of taking care of its resident welfare is by providing each block with a water dispenser machine. Residents can fill up their water bottles without having to go to the cafeteria. Vending machines are also provided for residents who have a knack for sweet drinks. In addition to a football field, KHAR also provides its residents with outdoor courts where they can play sports to fill in their leisure time. It also helps to promote healthy living amongst the residents. A college office can be found right before you pass through the gates to enter the residential blocks area. Residents can come to the office to report on facility damages to the administration for further actions. As a part of the Residential College Student Council, we have our own operational room situated at Block 5. Doubling as our workspace, we will meet up to discuss and brainstorm ideas together for future program planning. There are times where we will also do meetings at a cabin situated behind college office with administrative staff for management matters. At the heart of each residential college is cafeteria. Residents can come to the cafe either to dine out or do takeout at one of the 8 eateries that sells a variety of dishes. Residents who wish to buy groceries can also do so at KHAR's Minimart, where they sell basic necessities such as toiletries and laundry detergent. Residents are also provided with self-service laundry at the back of the cafeteria. KHAR provide 4 washing machines and 5 dryers for them to use to minimize their time in washing their clothes. Other facilities at the cafeteria include an ATM machine for residents who wish to withdraw cash and do banking transactions. KHAR's hall is situated on the first floor of the cafeteria and can fit up to 1,000 residents at one time. It is equipped with basic facilities for the residents' usage. Sport equipment and traditional costume are also stored at the back of the hall in their respective rooms. Washrooms are also provided on both sides of the hall. KHAR Lounge, a lounge run by our very own student council committees, is situated in front of the hall.
Residents can come hang out at the lounge from 7:30 p.m. until 11 p.m. to do their reservations or group discussion while enjoying a variety of snacks. When visiting KHR Lounge, don't miss out on its trademark dish, the Oden Bowl. Transportation is also provided for students to commute around the campus. Residents can choose to ride the bus based on where it's heading to, as each bus has its own fixed route. The bus is scheduled to pick up residents every 30 minutes, starting from 7:30 a.m. up until 11 p.m. We hope you enjoy the virtual tour prepared by Harun Amin Rashid Residential College Student Council. Stay safe and don't forget to wear a mask. Thanks for watching. Welcome to KHR! Baiklah, kita teruskan program kita pada pagi ini dengan sesi soal-jawab bersama kedua-dua penceramah kita. Soalan pertama kepada Dr. Nur Safina. Kalau ibu yang lambat pam susunya tu, breastnya akan bengkak kan? Adakah boleh menyebabkan breast cancer? Okey, terima kasih kepada... Boleh dengar tak? Boleh dengar ? Terima kasih kepada... Cik Puan moderator kita. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, saya ada share juga tentang myth dan risk factor. Lambat mengepam susu tidak menyebabkan terjadinya kanser lah. Cuma bila lambat mengepam terjadi pembengkakan dan sebagainya, itu akan menyebabkan rasa sakit, bengkak, merah, dan ini boleh disalahertikan dengan kanser itu sendiri. So kalau terjadi perkara seperti ini, pergi dapatkan nasihat supaya doktor boleh pastikan bahawa pembengkakan tu adalah kerana susu ataupun mungkin ada ketulan lain yang pada waktu yang sama menyebabkan kesakitan ataupun perkara-perkara tersebut lah. So secara kesimpulannya, tidak, bengkak susu tidak menyebabkan terjadinya ataupun sebagai faktor risiko untuk terjadinya kanser payudara lah. Dah jawab. Baiklah, terima kasih Dr. Nur Safina untuk menjawab soalan pertama tadi. Baiklah, saya akan meneruskan sesi soal jawab bersama dengan Cik Nur Zulaika. Adakah kos perubatan untuk pesakit breast cancer ini tinggi? Dari pengalaman saya, sebab saya mendapatkan rawatan di hospital kerajaan, kos dia memang tak tinggi lah. Setiap kali, setiap sesi kemoterapi saya hanya kena bayar RM68. Itu pun sebab saya bukan pekerja kerajaan. Saya rasa kalau pekerja kerajaan atau pesara kerajaan lagi murah ataupun percuma, saya pun tak sure. Untuk, dan saya pula, saya rasa memang saya percaya dengan kepakaran doktor di hospital kerajaan, dan tapi anda kena fahamlah dia punya apa ni, hospitality tak sama macam hospital swasta. Tapi itulah, kos untuk hospital kerajaan bagi saya tak tinggi lah. Itu saja. Yeah. Baiklah, kita teruskan kepada Dr. Nur Safina. Adakah pengambilan vitamin dapat mengelakkan risiko kanser? Okey, sebenarnya vitamin ni fungsinya adalah sebagai katalis ataupun pemangkin beberapa metabolisme di dalam tubuh kita lah. Pengambilannya tidak, orang kata apa, tidak menghalang atau mencegah terjadinya kanser payudara. So kalau you ambil ke, kalau you tak ambil, kalau risiko-risiko yang lain contohnya seperti mutasi gen dan sebagainya ada, tetap akan kena kanser payudara. Apa yang penting ialah pemakanan yang seimbang lah.
seimbang dari segi makro. Makro tu terdiri daripada protein, karbohidrat dan juga lemak, dan juga yang mikro, zat-zat mineral di dalamnya, contoh seperti iron ataupun zat besi, macam mana Cik Ika cakapkan ataupun nyatakan tadi, benda-benda tu untuk kita buat kita punya hemoglobin, kemudian vitamin dan vitamin, fiber, semua tu adalah penting. So jangan kata kalau apa, ingat nanti kan ada juga yang makan vitamins, especially vitamin C ya, beribu-ribu miligram, yang mana sebenarnya tak diperlukan oleh tubuh pun, sebab vitamin C di apa adalah water soluble ataupun diserap oleh air. So kalau berlebihan dia tetap akan dibuang juga. Apa yang penting adalah pemakanan seimbang, makanan kualiti makanan yang bagus, terutama bukan junk food lah, whole food, makanan yang benar-benar makanan. Yang you nak tahu makanan tu bagus ke tak ialah apabila dia punya ingredient tak banyak. Contoh kalau kita makan potato chips kan, dia ada potato, dia ada sugar, dia ada minyak, dia ada apa MSG dan sebagainya. Itu bila banyak senarai apa nama makanan ataupun nutritional punya value dalam tu, itu maknanya bukan makanan, we call it not whole food lah. So kalau boleh cuba untuk elakkan. Okay. Terima kasih Dr. Nusofina untuk menjawab soalan tadi. Boleh saya beralih kepada Dr. Cik Nur Zulaika untuk sesi soal jawab seterusnya? Boleh. Okay. Ada yang bertanya, boleh saya tahu siapa yang punya sejarah penyakit kanser dalam keluarga Cik? Sebab dalam keluarga besar kami juga ada sejarah di mana ketiga-tiga adik nenek saya merupakan breast cancer patient. Okay, yang saya tahu yang ada yang telah meninggal dunia iaitu sepupu kepada ibu saya, kan ibu saudara saya juga, dan juga sepupu rapat saya iaitu anak kepada kakak ibu saya. Ya, dua orang daripada anak iaitu dua-dua sekali kena kanser. So maksudnya dua-dua belah ibu saya lah yang saya dapat tahu kena kanser ni. Itu saja. Terima kasih Cik Nur Zulaika. Seterusnya kepada Dr. Nusofina, apakah kesan sampingan breast cancer jika lelaki yang menghidapinya? Okey, untuk soalan ni dia tetap samalah. Maksudnya cuma prevalence ataupun kadar kejadian breast cancer pada lelaki adalah agak rendah dibandingkan dengan wanita. Komplikasinya sama, stage 1, 2, 3, 4. Kalau 4, metastasis terutama ke paru-paru, ke tulang. Hal-hal yang tersebut boleh terjadi dah. Dan gejala-gejalanya pun pada awalnya lebih kurang sama sahaja. Usually ada pembengkakan pada breast lelaki, mungkin ada ketulan pada bawah ketiak, nipple. Mungkin tertarik ke dalam, ada perubahan warna pada nipple ataupun ada perubahan kulit pada breast tu sendiri. Cuma yang bezanya adalah kadar kejadian ataupun prevalence dibanding dengan wanita, lelaki adalah lebih sedikit ataupun kurang lah. Okay. Terima kasih Doktor. Terusnya kepada Cik Nur Zulaika, bagaimana keadaan penyakit kanser payudara Cik Zulaika pada masa ini? Okay, Alhamdulillah. Okay, saya rasa saya bukan type yang inflammation tu, sebab dari awal lagi sebenarnya ketulan di bahagian payudara saya tu sebenarnya tak teruk, sebab tu dia lagi bagi apa late diagnosis bagi saya, sebab dia cuma kecil dan dia just ada ketulan je, dia tak bengkak, dia tak merah, dia tak apa-apa. Tahu-tahu dia melibak. So untuk bahagian payudara tu dia tak ada, dia cuma ketulan, dan Alhamdulillah lepas 6 kali kemoterapi dia kecut. Kecut sepenuhnya. Cuma tinggal sel-sel di bahagian hati saja, sel-sel kanser bahagian hati. So sekarang ni sel-sel kanser bahagian hati masih ada lagi tapi berkurang melalui CT scan yang dibuat oleh doktor. So
masa ni alhamdulillah juga penyakit kanser tu tak memberi efek kepada fizikal saya. Sebab tu saya boleh teruskan bekerja dan melakukan aktiviti lain selepas buat semua rawatan ni lah, alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Cik Nur Zulaika atas menjawab soalan tadi. Terima kasih kepada doktor. Salam sejahtera doktor. Tadi ada doktor kongsikan bahawa gula diet merupakan salah satu punca yang menyebabkan breast cancer. Bolehkah doktor jelaskan dengan lebih detail bagaimana gula diet tersebut boleh mempengaruhi kanser tersebut? Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Salam sejahtera kembali dan terima kasih juga kepada Cik Moderator. Okey, pola diet yang dimaksudkan adalah pola diet yang tidak seimbang lah. Okey, kadang-kadang kita makan terlalu banyak lemak, terlalu banyak karbohidrat, sedikit fiber, sedikit zat-zat yang ada dalam makanan. Okey, antara pola, antara penyebab yang saya ada sharekan dalam slide tadi ialah obesity ataupun overweight lah. Ini kerana especially pada wanita, obesity akan menyebabkan tingginya peripheral estrogen kita. So benda itulah yang akan biasanya akan memacu, hormon ni lah yang biasanya akan memacu untuk meningkatkan risiko kita untuk dapat kanser payudara lah. Jadi pemakanan apa sekalipun maksudnya ialah kita kena seimbangkan antara kalori yang kita ambil, yang kita masukkan dan antara kalori yang kita keluarkan melalui aktiviti-aktiviti fizikal yang kita buat lah. So dia punya matematik mudah ialah calories in versus calories out. So whatever that goes in should be less as compared as to what we spend. So kalau kita tidak menggunakan kalori yang kita makan tu, terutamanya gula, ini akan menyebabkan dia disimpan sebagai glycogen, kemudian kalau tak pakai lagi dia disimpan sebagai lemak. So lemak yang tinggi akan menyebabkan peripheral estrogen yang tinggi. So itu adalah dia punya korelasi. Apa yang terbaik ialah satu, saya rasa kita terima saranan PKM untuk buat suku separuh. Suku untuk karbohidrat, separuh untuk sayur-sayuran dan suku lagi untuk protein. Contohnya seperti ikan, daging dan ayam lah. Dan itu satu untuk kuantitinya. Untuk kualitinya, make sure sayur yang dimasak tu tidak terlalu lembik ataupun macam overcook ya, sebab zatnya akan hilang. Terutama vitamin-vitamin yang larut dalam air, vitamin apa C, B macam tu ya. Kemudian bahan-bahan tambahan yang kat dalam tu, preservatives ya, contoh MSG dan yang seterusnya ialah macam saya kata tadi, pemakanan tu kalau kita beli satu makanan dalam pack atau bekas tu, kalau dia tulis tu macam-macam lah, cornstarch, lepas tu palm oil, ada sugar, ada fructose dan sebagainya, panjang senarainya tu, itu bukan whole food. Dan biasanya whole food ni tidak dijumpai di rak-rak di dalam supermarket. Means to say, you pergi ke 7E ke, ke Speedmart ke, ke mana-mana pasar raya, kalau ada dia dalam bungkusan dan di atas rak terbuka macam tu, biasanya tengoklah kat belakang dia punya nutritional value dan sebagainya, itu bukan whole food lah. So apa yang saya boleh simpulkan di sini ialah makan yang baik dan seimbang dan teruskan pemakanan tu sebagai cara hidup. Bukannya sebagai saya nak diet lah, diet saya 6 bulan. So ni nak masuk tahun baru kan, semua orang dia punya azam dia memang kau-kau kan. So nak start 1 hari bulan 1 tu, tarikh tu 12.01 tu, sampailah nanti setahun lagi saya nak turunkan berat badan ataupun 6 bulan saya nak reduce weight. Tapi sampai bulan 7 dah habis raya,
dah boleh pakai baju raya, lepas tu start balik naik badan. Contoh dia macam tu lah, dan kita makan merapu dan sebagainya. Itu antara benda-benda yang saya kata kenapa pola diet tu adalah sangat penting. Make it a lifestyle lah. Yeah. Dan satu lagi saya nak ingatkan, bila saya cakap tentang lifestyle ni, be physically active. Physically active, ya. Yeah. Macam Cik Ika dan saya, kami memang kena survival. Saya kenal Cik Ika, she's a woman who rides, ya. Yeah. Dengan motor besarnya sebagai, dengan main badminton, main futsal, memang sangat aktif. Dan saya pun sama juga dengan hikingnya, dengan apa sebab kami sangat aktif. Tapi kami kena juga cancer. So apatah lagi orang yang tidak aktif. Itu yang ingin saya tekankan di sini. Dan satu perkara lagi, cardiorespiratory fitness ni, terutama semasa pandemik ni, sorry minta maaf saya sentuh sedikit tentang pandemik sebab kita tak boleh lari daripada topik ni, sangat penting sebab cardiorespiratory fitness yang bagus akan menyukarkan kita untuk kena jangkitan saluran pernafasan atas. Antara jangkitan saluran pernafasan atas tu adalah COVID lah. Misal if you are physically fit, insyaAllah your risk of getting infection tu akan berkurang. So apapun, live a healthy lifestyle lah. Itu daripada saya. Harap dapat menjawab dengan baik lah. Thank you. Okey, maaf ada masalah teknikal sikit untuk moderator. Okey, saya okey, ini untuk soalan Cik Ju. Adakah Cik Ju pernah mengambil suplemen apa-apa atau ubat daripada klinik lain ke selain daripada kemoterapi yang Cik Ju sedang terima rawatan sekarang? Okey, untuk suplemen-suplemen lain, sebenarnya yang ni pun yang diberi oleh doktor yang sama yang merawat sakit saya, iaitu semasa saya kemo, dia bagi saya ubat iron sebab dia tambah darah, and then dia bagi saya vitamin C, dia bagi saya vitamin B complex dan juga multivitamin. Empat ni yang saya ambil. Dan alhamdulillah saya rasa kombinasi ni memang membantu saya. Dan saya rasa saya faham daripada vitamin B complex tu memang menambah selera makan saya. Sebab tu alhamdulillah masa saya tengah kemo tu, saya sentiasa selera makan, selera nak makan. Saya rasa daripada kesan daripada pengambilan vitamin-vitamin ni. So untuk menjawab soalan tu, ya, saya ambil vitamin, ya, iron, multivitamin, vitamin C dengan vitamin B complex. So empat ni, ini adalah daripada doktor yang sama yang merawat sakit saya. So bukan daripada doktor lain. Dan untuk menjawab soalan juga, saya rasa mesti ada juga yang tanya-tanya ada tak saya ambil suplemen lain yang alternatif kat luar. Semasa buat kemoterapi, memang saya memang tak ambil langsung suplemen luar sebab memang saya takut, saya tak tahu apa efek dia dengan ubat kemo. So memang saya memang disiplin di bahagian situ, saya tak ambil langsung ubat alternatif lain. Dan even selepas pas kemo pun saya tak ambil lah ubat alternatif lain selain dari yang disarankan oleh doktor. So itu untuk menjawab soalan, ya. Itu saja. Thank you.
Okey, baiklah. Terima kasih Cik Zu. Sekarang soalan ni ditujukan kepada doktor. Okey, boleh tak doktor terangkan lagi tentang ketulan yang berada di ketiak ataupun payudara seperti saiz, bentuk dan sebagainya? Okey, terima kasih atas soalan yang ditanyakan. Okey, ketulan ni sebenarnya apa sekalipun ketulan dalam badan kita sepatutnya tidak ada lah. So kalau ada ketulan sebesar apa sekalipun sepatutnya kita tidak, orang kata apa, tidak ambil sambil lewa. Contohnya macam contohlah kalau kita rasa especially kat bawah ketiak tu kan, setengah orang dia ada macam ketulan lemak sikit kan yang agak membesar. So saya pernah dapat juga yang datang pada saya tanya adakah ini ketulan. So bila kita periksa, oh sebenarnya ini bukan ketulan, ini adalah memang tisu lemak. Setengah orang dia berbeza, dia kadang-kadang dia tak nampak kiri dan kanan. That's why bila you datang periksa pada dengan doktor, doktor akan tengok dua-dua belah, especially bila organ tu dia ada dua organ lah, tangan kanan, tangan kiri. So kita akan tengok kalau dia almost simetri, walaupun kanan kiri kita tidak 100% sama, dia tengok, oh kalau ini memang dia ni memang macam ni. Dan kita akan buat pemeriksaan, kita diajar untuk meraba, merasa palpate betul ke tak ada ketulan tersebut melekat pada tisu-tisu yang lain atau tak, sebesar mana ketulan tersebut dan sebagainya lah, warna, rupa dan itu yang penting. Sebab walaupun saya seorang doktor, katalah contohlah saya bila saya palpate ataupun saya buat pemeriksaan saya raba macam tu, saya rasa oh ada ketulan, saya tak boleh terus kata oh ini bukan, this is just my normal breast tissue which is apa engorged because of I'm going to have my menses ke apa. Tak boleh, saya kena ada orang lain yang datang untuk memeriksa saya. That's why kita kata kita galakkan terutama untuk be aware ya, yeah, kalau kata ada buat yang saya kata tadi kan, pemeriksaan breast self examination tu yang setiap bulan selepas 7 atau 10 hari kita habis period tu, yang itu buat. Kalau misal kata ada something yang kita rasa macam pelik je, pergi dan dapatkan nasihat. Dia tak semestinya kata oh kena bentuk dia macam ni, kena besar dia macam ni, tak. Sebab kalau you nak tunggu bentuk, setengah orang dia sangat objektif dan sangat analitik ya. Geng-geng macam engineer, arkitek, dia people are very precise tau. Dia punya precision dia memang hebat kan. So dia akan tunggulah. Okay besar ni kita kata. Lepas tu rupa dia macam ni, dia akan tunggu. Bila tunggu kita takut itu dah terlambat. That's why kata buat pemeriksaan, sayangi diri anda. Kalau ada apa-apa kan kita rasa macam kadang-kadang doktor kata aku over lah pula macam tu kan, lantaklah doktor tu nak kata apa. Doktor tu takkan kata depan you, dia akan kata dalam hati, you tak dengar pun, lantaklah, biar je dia nak kata apa, dia nak judge ke apa, yang penting diri kita. Dan biasanya kami dilatih untuk tidak judge, insyaAllah tidak judge. Okay, pada saya tidak spesifik lah. Kalau saya bagi tahu spesifik, nanti you all tunggu benda tu spesifik jadi 3 cm dan lebih baru nak datang. Saya tak nak benda terlambat terjadi. Apa pesan saya ialah di sini ialah anything that is abnormal to you yourself, something different, ada lumps and bumps, just go to the clinic. Boleh? Yeah? Sebelum itu, maafkan saya atas kesulitan tadi. Jadi, terima kasih kepada doktor atas menjawab persoalan tadi. Jadi, saya akan teruskan kepada Cik Nur Zulaika. Bagi mencegah kanser payudara, apakah saranan Cik Zulaika kepada mahasiswi dari aspek pemakanan gaya hidup hari ini? So, okay. Jadi soalannya lebih kepada pesanan saya untuk aspek pemakanan ya. Okay, sebab saya sebagai jutera, saya memang sibuk. So bila kita sibuk ni, kita mulalah nak shortcut bab makan tu. So saya akui sendiri sebelum apa ni saya sakit tu, memang saya kerap juga makan makanan beli kat luar. Dan ada kerap juga makan makanan fast food.
So itu sebenarnya saya paling nak tekankan, eh, fast food anda sihat ke, anda tak sihat, anda ada kanser ke, anda tak ada kanser ke, memang tak bagus. So jangan apa, jangan risikokan kesihatan anda walaupun anda muda, jangan risikokan untuk ambil makanan-makanan yang tak sihat ni, fast food atau junk food, sebab nak kejar masa, sebab nak singkatkan masa makan tu untuk buat kerja-kerja lain. So tak worth it, eh, sebab once anda dah sakit, tak guna dah untuk jaga pemakanan tu, bagi saya. So itu saranan saya lah. So pemakanan tu anda kena memang bagi tekanan yang tinggi untuk sebagai priority. So memang seperti yang disarankan oleh Dr. Safina, makanan seimbang dan mesti makanan yang sihat, ya. Ya, kalau boleh dari natural, eh. Contoh sayur, buah-buahan, susu, itu lepas tu lagi makanan yang dimasak. Dan kalau kita masak sendiri tu lagi baguslah. Tapi saya faham lah, ya, sebab zaman sekarang ni memang kita nak masak tu memang tak sempat lah. Tapi kalau yang sebaik mungkinnya, kalau nak makan kat luar pun, make sure yang bukan fast food. Itulah saranan saya. Yeah. Okay, baiklah. Terima kasih kepada Zaid Nur Zulaika atas perkongsian tadi. Jadi kita akan bertanya kepada Dr. Nur Safina, apakah pemakaian bra yang terlalu ketat atau tidak sesuai dengan saiz payudara punca penyakit breast cancer? Jawapannya mudah, tak. Memang tidak menyebabkan. Dulu memang ada orang ingat kalau kita pakai bra, especially yang wired bra tu, kan, katanya dia menghalang circulation darah dan juga lymph nodes kita tu. Tapi dibuktikan bahawa seperti yang saya share dalam slide saya pada tahun 2014, dibuat kajian bahawa tidak ada correlation ataupun link di antara pemakaian bra dan juga kanser payudara lah. Tapi saya mengesyorkan pakailah bra yang bersesuaian, sebab walaupun dia tidak ada correlation dengan breast cancer, tapi dia boleh menyebabkan masalah-masalah lain. Contohnya seperti masalah melecit pada kulit kalau terlalu ketat, kan, ataupun mengalami bila terlalu ketat, kan, you akan krem otot pada dada kita tu, kan. Bila krem otot, nanti datang saya tak boleh nak bernafas dan sebagainya. So pada saya, apapun lah dalam hidup kita ni, lakukanlah yang sesuai dengan diri kita, tidak berlebihan dan tidak terlalu kurang. So be fair to yourself, macam tu. Okay? Terima kasih Doktor atas menjawab soalan tadi. Jadi saya akan teruskan kepada Cik Zulaika. Orang yang ada kanser payudara ni, dia ada patah makan tak? Okay, kalau kita dengar lah daripada macam orang-orang lain, memang banyaklah benda yang kena pantang tu. Tapi saya selalu cuba untuk tengok dari website Makna, itu NGO untuk kanser Malaysia, kan. Ada beberapa saranan tentang pemakanan di situ. Yang saya jaga buat masa ni, yang paling saya tak saya akan cuba elakkan, iaitu daging merah. Tapi according to Makna, actually boleh makan, cuma ada peratusan berapa gram boleh makan dalam masa beberapa masa tu. Cuma saya tak percaya diri saya ni, jadi tak disiplin. So saya boleh elak, saya elakkan, saya tak makan. Okay, lepas tu saya elakkan makan makanan yang dibakar, yang ada apa tu, bekas-bekas arang hitam tu. Yang itu pun saya kurangkan, iaitu contoh macam sate atau ayam percik, macam tu saya memang tak ambil lah. Lepas tu yang saya jaga, yang kena jaga, paling kena jaga actually gula lah, pemakanan gula. Saya tak kata tak boleh ambil langsung, tapi even mungkin orang yang apa tak sakit kanser pun sebenarnya kena jaga gula tu, eh. Gula tu adalah salah satu yang penyebab sakit di Malaysia. Contoh macam arwah ayah saya sendiri meninggal dunia kerana diabetes. So memang saya nampak sendirilah macam mana kesan gula tu terhadap badan manusia tu memang sangat-sangat bahaya, kalau terlebih. So yang tu pun memang saya jaga. So saya akan lebihkan makan, minum jus buah-buahan. Sebab nak makan tu kadang-kadang nak potong pun malas.
terus minum. So lagi senang, lagi cepat. Dan saya tak bubuh gula lah bila buat jus-jus buahan macam tu. Lepas tu memang saya makan sayur bayam lah. Saya untuk contoh meningkatkan iron. So alhamdulillah sampai sekarang saya dah tak ada masalah darah rendah lagi, ada tak ada masalah anemia atau HB rendah lagi. Saya rasa mungkin sebab saya makan bayam tu. So maksudnya sebenarnya yang saya faham daripada doktor lah yang dia orang macam tak bagi spesifik makanan yang boleh makan atau tak boleh makan. Selalunya benda tu dia diberi nasihat oleh pakar nutrisi atau dietitian. Dan sebenarnya saya perasan juga nasihat yang dia orang bagi tu adalah actually perkara yang sama yang kena diamalkan untuk orang yang sihat, bukan untuk orang yang kanser saja. Jadi saran yang sama ada sama dengan Dr. Safina, pemakanan yang seimbang dan sihat, bukan junk food, bukan fast food. Okay? Itu saja yang saya nak kongsi. Terima kasih kepada Cik Nur Zulaika kerana menjawab soalan tadi. Jadi saya akan beralih kepada Dr. Nur Safina. Jika saya mengetahui saya mempunyai kanser payudara pada tahap 1 dan saya pun telah berjumpa dengan doktor untuk membuat rawatan secara berkala, adakah kanser payudara itu boleh hilang sepenuhnya? Okey, untuk kanser ni kita akan guna cara untuk kita kata dia sembuh ke, dia okey dan sebagainya, kita pakai 5-year survival rate lah. So maknanya jangka hayat kita boleh bertahan sehingga 5 tahun. Okey, so untuk breast cancer tahap 1 survival rate dia, 5-year survival rate dia antara 98 hingga ke 100%. Kalau stage kedua 90 hingga ke 99% dan stage 3 66 hingga ke 98%. Tetapi harus kita ingat bahawa sementara kita nak capai ke tahap 100% tu, selain daripada dia punya tahap ataupun staging, dia ada dia punya grading juga. Yeah, grading tu kita tengok dia staging ni besar mana dan dia sampai mana. Kalau yang grading ni kita tengok sel tu dia punya tahap keganasan sel tu macam mana. Okay, so benda-benda tu juga harus kita ambil kira. Dia bukan as simple as kita kata stage 1 you 100% curable ataupun you punya 5-year survival rate adalah 100%. Sebab kadang-kadang bila dia habis di situ, dia habis di situ. Kalau siapa ingat slide yang saya share tadi, antara risiko yang mungkin terjadi balik kanser payudara adalah pernah ada history of breast cancer. Kan? Kadang-kadang dia datang balik pada breast yang lain tapi adalah cerita yang baru lah macam tu. So kalau kita nak kata, dia jangan risau lah. Pada saya kalau kena kanser, satu hal lah ya, satu perkara ialah just live your life. Kita bukan Tuhan, kita bukan Allah tentukan aku akan mati bila, aku akan mati macam mana. Tak, kita tak tahu. So orang kata kalau kena kanser adalah hukuman mati. You tak kena kanser pun you memang dah ada hukuman mati. Sebab pesakit pernah tanya dengan saya, doktor saya ni nak mati ke? Dia datang bukan kanser lah. Dia tanya saya, saya ni nak mati ke? Saya kata ya, Prof tetap akan mati, tapi bukan saya yang tentukan Prof nak mati bila. Ya, Prof akan mati. Itu pesanan pada saya punya pesakit. Maknanya tak kisahlah siapa pun kita yang dalam ni yang menganjurkan program dan sebagainya, kita sihat hari ni, aktif dan sebagainya, tapi satu hari kita akan mati. So bila you kena cancer dan sebagainya, apa yang you perlu fokus ialah fokus setiap step yang you perlu ambil ketika kita menjalani rawatan. You pergi kemo, you enjoy your kemo. Sorry ya, tapi saya beri kata petik, you enjoy your kemo. Saya pernah ada pesakit ini, ini pesakit kolorektal ya. Saya punya jiran datang bagi tahu dengan saya, sakitlah doktor, sakit. Bagi tahu dengan saya, saya kata, doktor, you seorang PhD holder, saya kata, doktor, just enjoy the pain. Enjoy the pain in the sense that bila kita dalam kesakitan, kita akan ingat Allah. Kita akan berzikir, kita akan bertaubat, kita akan minta ampun pada Allah. Dan itu adalah, pada saya, adalah waktu yang sangat nikmat.
sebab tak semua orang akan dapat nikmat macam mana you boleh hadam you punya zikir, macam mana you boleh menikmati atau khusyuk dengan solat you dan sebagainya. Itu adalah nikmat. Itu adalah saya, pada saya antara terapi yang sangat bagus ketika you menjalani rawatan you sebagai seorang pesakit kanser. Selepas beberapa lama, setelah saya bagi talk tentang kanser semula, dia pun jadi one of the macam Dika lah, one of the speaker di situ, dia bagi tahu pada kami semua. Pada waktu tu saya memang marah sangat dengan Dr. Safina sebab dia suruh enjoy the pain. Saya tahu sebab saya pernah rasa enjoy the pain tu macam mana bila keluar daripada ICU, enjoy the pain. Tapi menurut beliau selepas daripada itu dia rasa ya betul apa yang dinyatakan doktor tu, enjoy the pain. So bila kita enjoy the pain, quote unquote, kita redha dengan apa yang Allah bagi pada kita, kita cope dengan apa yang Allah bagi pada kita, dan itulah menyebabkan antara faktor yang boleh menyebabkan seseorang itu survive apabila dia mengidap penyakit kanser. So kalau saya nak simpulkan di sini, if you are in stage 1, it depends whether you are compliant to the treatment that has been given to you, you get good support, you ada mental strength yang bagus, then you punya you punya grading of the problem, dan dia punya 5 year survival rate adalah 98 to 100%. Okay, harap dapat menjawab lah. Baiklah, kita akan pergi kepada soalan yang terakhir kepada Cik Zulaika. Apa perkara pertama yang Cik Zulaika nak buat jika dah bebas daripada kanser ni? Sebenarnya saya rasa tak bebas dari kanser pun saya nak buat juga. So saya takkan tunggu apa ni dah sihat baru nak apa nak enjoy life kan. Macam satu penyanyi Amerika ni, dia kata dia ada 2% je chance untuk life. Dia kata saya tak nak tunggu sampai life ni senang baru kita nak hidup. Maksudnya sama jugalah, saya takkan tunggu untuk sihat baru saya nak buatkan apa yang saya cita-citakan. So saya harap menjawab juga soalan. Itulah maksud saya. Maksudnya saya sihat ke, saya tak sihat ke, saya akan hidup seperti biasa to the fullest. Hargai setiap waktu yang saya ada. Hargai setiap orang yang ada di sekeliling saya. Ya, itu yang paling penting lah. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir kepada doktor. Boleh lagi ke doktor? Boleh. Okey. Okey. Soalan yang terakhir, kalau kita selalu menyarap, adakah ia boleh menyebabkan breast cancer? Tak. Simple je tak. Okey. Sebab harap boleh recall baliklah slide yang saya tunjukkan tadi ya, the modifiable risk dengan non-modifiable risk. Okay, tak, dia tak ada korelasi lah. Boleh nak tidur menyarap ke, terlentang ke, terguling ke, janji tidur yang bagus. Tapi apa pun, immunity level kita ada, saya kongsikan sikit sini ya, tahap immunity, tahap kerentanan badan kita terhadap penyakit dan perkara-perkara yang lain dipengaruhi oleh beberapa faktor lah. Satu, kita punya genotype kita ataupun gene kita, yang itu memang kita tak boleh buat apalah, memang dah cop mohor, macam itulah retina kita, macam itulah cap jari kita, macam itulah gene kita, itulah ya, G-E-N-E ya, bukan J-I-N. Okay, so itu je lah yang kita ada. Okay, yang keduanya ialah yang penting adalah pola pemakanan. Itu penting menentukan kita punya tahap kesihatan kita ataupun immunity level kita. Being physically active macam saya kata tadi, especially macam you all ni muda-muda lagi apa semua kan, sihat, pergilah main, pergilah berenang kat kolam tu kan. Jangan jadi apa teritip duduk kat tepi kolam berenang dalam air tu kan. Main loncat-loncat kat dalam tu, okay. Kita ada kawasan yang sangat luas, yang sangat besar dan cantik. Background kita, bajaran titiwangsa, subhanallah, sangat cantik. Enjoy the view.
Okay, be physically active. Kan ada bicycle, sewa dan sebagainya kan. Okay. Yang keempatnya adalah tidur yang cukup. Tak kira lah you tidur terlentang ke, you tidur menyerap ke, you tidur macam mana sekalipun, janji tidur you cukup. Zaman-zaman belajar ni memang tidur selalu tak cukup sebab buat assignment. Program yang paling selalu saya marah ialah you all buat postmortem. Postmortem sampai pukul 2-3 pagi, esok lusa datang klinik demam sesama. So make sure tak payahlah lama postmortem tu. Apa yang ini catat je kat situ and then buat penambahbaikan. Itu yang penting. Yang pentingnya selepas program 8 aktiviti, you all mesti make sure cukup tidur. 6-7-8 jam. Uninterrupted sleep. Sebab waktu inilah badan kita akan membina, dia tengah bertukang ni untuk membina immunity. Kalau ada interrupted sleep atau tak cukup, so immunity tu tak terbuat dengan baik. The other one ialah manage stress dengan baik. Dalam hidup ni, especially dalam era sekarang ni, era globalisasi versus non-globalization ni, IR4 dan sebagainya, tidak ada perkataan saya tak stres. Semua orang stres. Cara yang terbaik ialah macam mana Cik Ika kata tadi, sebelum kita sakit, banyakkan kita berzikir, kita muhasabah diri, kita buat baik pada orang. InsyaAllah semasa kita sakit nanti, benda tu akan datang membantu. Dan kita boleh bertawassul lah, kalau tak salah saya Ustaz Amin Abdullah Al-Amin yang kata kita boleh bertawassul dengan kebaikan yang kita buat. Bila you stres dan sebagainya, minta dengan Allah, ya Allah, aku dah pernah buat baik pada orang ini, aku mohon pada engkau untuk mudahkan urusan aku kali ini supaya aku boleh manage stress aku dengan baik. So benda-benda yang macam tu yang selalunya yang yang saya rasa saya wajib sampaikan kepada adik-adik semua, sebab you are all still very young, there's still a very long way to go. Okay, dan adik-adik ni semualah, kita pula menjadi hub pendidikan, kajian pendidikan di Malaysia. So inilah orang kata apa, orang muda yang akan menaikkan lagi nama Malaysia, nama negara dan seterusnya, insyaAllah agama bangsa lah. So saya harap saya dapat menjawab dengan betul dan baik dan memuaskan hati, dan saya mohon maaf lah kalau bisa kata ada apa-apa glitches dan sebagainya, baik dari segi penyampaian saya ataupun slides dan sebagainya. So if you all want to talk more, get consultation, you can always come to Pusat Kesihatan Universiti, always there for all of you, insyaAllah. Thank you moderator. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua panel jemputan kita kerana sudi untuk menjawab soalan-soalan yang telah diajukan oleh para peserta. Kami menyerahkan semula majlis kita kepada pengerusi majlis. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Nasafina binti Ahmad Noor, Pegawai Perubatan Pusat Kesihatan Universiti. Yang dihormati Cik Nur Zulaika binti Zakaria, Pencama Jemputan Women of Women Health Cancer Awareness, serta yang dikasihi Saudari Siti Solehah binti Zainal, Moderator Program Women of Women Health Cancer Awareness, IPSI, atas slot kita sebentar tadi. Semoga ilmu dan pengalaman yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada hadirin sekalian. Okay. Program akan diteruskan lagi dengan sesi fotografi yang akan dikenalkan oleh unit media dan publicity. Dipersilakan. No. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Atihira binti Muhammad Amin dari unit media dan publicity. Kita akan teruskan lagi program dengan sesi fotografi. Untuk gambar yang pertama, dalam kiraan 3, 2, 1. Sekali lagi, dalam kiraan 3, 2, 1. Gambar terakhir sekali, freestyle dalam kiraan 3, 2, 1. Oke, terima kasih atas kerjasama Anda. Oke, terima kasih diucapkan atas sesi fotografi itu tadi. Dengan berakhirnya sesi fotografi tadi, maka berakhirlah program kita pada pagi ini. Sesungguhnya,
yang baik itu datang daripadanya, yang buruk itu harap disandarkan kepada kelemahan diri sendiri. Untuk makluman semua hadirin, pautan Google Form bagi kehadiran telah diletakkan di ruangan komen. Diminta semua hadirin untuk mengisi pautan Google Form tersebut. Sekian, terima kasih. Sejarah kehebatan gedung ilmu yang indah sehingga melonjak tamadun dunia menjadi landscape yang sempurna. Di sini berulang segalanya, sebuah titian sebutan dunia. Telah tercipta sebuah sejarah hebatan gedung ilmu yang indah sehingga melonjak tamadun dunia menjadi lanskap yang sempurna. Selamat.